Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, kembali lagi di channel Coaching Gambre Official. Jadi kali ini kita masih dalam pembahasan bank soal, di mana kita pembahasan bank soal kemarin sudah sampai di nomor 800. Jadi kali ini kita akan melanjutkannya di nomor 801. Oke, kita langsung aja bahas bersama-sama. 이 사람은 어떤 남자를 좋아합니까? Jadi orang ini itu menyukai laki-laki yang bagaimana? Seperti itu ya. Kita baca dulu ini tulisannya. 저는 키가 큰 남자가 좋아요. Jadi 저 itu saya ya. Saya itu kata 좋아 itu bagus ya. Tapi ini diartikan suka aja seperti itu ya. Saya suka atau menyukai laki-laki yang kika keda, itu artinya adalah berbadan tinggi. Saya tuh suka laki-laki yang berbadan tinggi. Keriko, kemudian olguri cal sengki namja botanen. Jadi kita penggal dari sini ya. Kemudian daripada atau dibandingkan laki-laki yang tampan wajahnya, mami caka namjare cowaheo, aku itu lebih suka laki-laki yang hatinya itu ramah. Seperti itu ya. Jadi kemudian saya itu dibandingkan laki-laki yang wajahnya tampan, saya itu lebih suka laki-laki yang hatinya ramah. Yolsimhi ilhanen saramimyon, ya jika orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, maksudnya itu jika laki-laki yang bekerja keras atau jika laki-laki yang bekerja keras itu toh itu lebih coket jio, itu akan lebih bagus seperti itu ya. Akan lebih bagus jika orang yang bekerja sungguh-sungguh atau bekerja keras. Jadi kira-kira laki orang ini itu menyukai laki-laki yang bagaimana seperti itu ya. Nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor 1, kika keko mami caka namja. Jadi laki-laki yang ramah hatinya dan juga berbadan tinggi, itu nomor 1. Nomor 2, kinen cak jiman. Jadi kinen cak jiman, jadi maksudnya berbadan pendek, jelas ini salah ya. Nomor 2 ini jelas salah karena ini kan dia suka laki-laki yang berbadan tinggi. Kinen cak jiman, berbadan pendek, akan tetapi olguri cal sengkin namja, laki-laki yang wajahnya tampan. Jelas nomor 2 itu tidak sesuai. Nomor 3, olguri cal sengkiko. Jadi wajahnya itu tampan kok. Kemudian mami cakan namja, laki-laki yang hatinya ramah atau baik hati. Kata cak hata itu baik hati ya. Ini jelas nomor 2, nomor 3 itu salah ya. Jadi laki-laki yang wajahnya tampan dan laki-laki yang hatinya baik, maksudnya itu kurang cocok ya nomor 3 ini ya. Nomor 4, olgure cal sengkiko yolsimi ilanan namja. Jadi laki-laki yang bekerja dengan sungguh-sungguh kemudian wajahnya itu tampan. Jelas nomor 4 tidak sesuai. Yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya Yorbunya. Jadi dia itu lebih menyukai laki-laki yang berbadan tinggi kemudian laki-laki yang hatinya ramah. Oke, jongdapen ilbon imnita. 802, 다음은 어디에서 볼 수 있는 안내문입니까? Jadi berikut ini itu adalah ini anemun itu artinya adalah lembar informasi atau papan informasi gitu ya. Lembar informasi yang bisa also itu bisa kita lihat di mana? Jadi berikut ini itu ya, tulisan seperti ini itu adalah lembar informasi yang bisa kita lihatnya itu di mana? Ya, ini nomor 1 ini kita artikan 병실에서 조용히 하십시오. Jadi lakukanlah secara sunyi di kamar pasien. Jadi di kamar pasien itu harap diam atau lakukanlah secara sunyi atau jangan berisik gitu ya, nomor 1 itu. Terus yang bawahnya yute chonware sayong haji masipsio. Jadi janganlah menggunakan HP atau dilarang menggunakan HP, itu nomor 2. Terus yang bawahnya nomor 3 ini pyeongwon konmulane sonen. Jadi di dalam gedung rumah sakit tambirel piuji masipsio, itu janganlah menghisap rokok. Kira-kira kalau ada tulisan seperti ini ya, kita itu bisa melihatnya itu kira-kira di mana ya. Nomor 1 di bank, nomor 2 di kejang gedung bioskop, nomor 3 pyeongwon, nomor 4 itu hakyo sekolah. Karena ini ada kata-kata pyeongsil ya, pyeongsil itu kamar pasien, berarti ini jelas ini bukan di bank ya. Jawabannya adalah nomor 3. Oke, jongdapen sampun imida, pyeongwon rumah sakit.
803, mari kita bahas bersama-sama. 이 사람은 오늘 저녁에 무엇을 하겠습니까? Jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaannya adalah orang ini hari ini ya, orang ini hari ini akan melakukan apa pada malam hari. Jadi pertanyaannya ini adalah pada malam hari ya, ingat ya. 저는 오늘 아침에 집안을 깨끗이 청소했습니다. Jadi saya hari ini ya pada pagi hari itu telah membersihkan secara bersih dalam rumah, seperti itu ya. Ini pagi hari ya, jadi saya itu telah membersihkan secara bersih bagian dalam rumah itu pada pagi hari ya hari ini. Kriko, kemudian si Change Kaso, aku itu pergi ke pasar. So, lalu kukiwa ya cerel sasemnida, aku telah membeli sayuran dan juga daging. Jomsim te, jadi pada saat jomsim itu siang ya, pada saat siang harinya itu pulkukiwa capcere mandoryoko hamnida, saya itu berniat untuk membuat capcay. Capcay itu makanan yang dari tepung digoreng itu ya, capcay dan juga bulgogi. Unel chonyoke, jadi unel chonyoke pada malam hari hari ini koyang cinggu terel ciboro cote hakitemun imnida, sebab saya itu telah mengundang ke rumah ya, sebab saya itu telah mengundang ke rumah teman-teman kampung halamanku pada malam hari hari ini. Terus cinggu telkwa oren mane cemi ke nol kesemnida, ini saya itu akan bermain secara seru ya, secara seru setelah sekian lama bersama dengan teman-teman kampung halaman atau teman-temanku, seperti itu ya. Jadi yang ditanyakan adalah orang ini itu akan melakukan apa pada malam harinya. Jadi pada malam hari kan orang ini kan itu sebab dia itu mengundang teman-temannya ya, mengundang teman-temannya ke rumah teman-teman kampung halaman itu. Jadi kesimpulannya kalau mengundang teman-teman ke rumah pada malam hari itu dia itu ngapain gitu loh ya. Jadi nomor satu, si Jange Kamnida, jelas bukan ya. Ini pada malam hari pertanyaan. Nomor dua, Cinggu Telkwa Nomnida, itu bermain dengan teman-temannya. Oke, jawabannya adalah yang nomor dua. Karena ini ada kata-kata Nolkesnida, dia itu akan bermain secara seru setelah sekian lama bersama dengan teman-teman. Oke, jawabannya adalah nomor dua. Nomor tiga, Cipanel Congso Hamnida, jadi membersihkan dalam rumah, membersihkan bagian dalam rumah. Ini dilakukan pada pagi hari ya. Ini onel acim ya. Nomor tiga itu salah. Nomor empat, bulgogi wa capcerel mandel nita. Itu membuat capcay dan bulgogi. Ini dilakukan pada, oh ini jomsim ya. Jomsim itu pada saat siang harinya. Kecil nomor empat salah. Malam harinya dia itu bermain dengan teman-temannya. Oke, jong dapen ibon imnita. 804, mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi kioke trokal maro almacen gosen musimika. Jadi kalau diartikan adalah hal yang benar menurut perkataan. Jadi perkataan pergi masuk ke kolom kiok ini ya, maksudnya ke kolom ini maksudnya itu ya. Itu apa kira-kira? Jadi kalau diartikan tuh intinya seperti ini loh ya pun. Jadi hal yang benar untuk mengisi kolom giok ini maksudnya itu ya. Itu kira-kira itu apa seperti itu. Jadi uri wesasik tangenen, jadi di kantin perusahaan kami. Jadi ini kantin ya, di kantin perusahaan kami. Saram terege kukel tajunen acumoni ka isemnida. Itu ada acumoni, itu bibik yang memberi tuang, maksudnya yang menuang-nuangkan kuah kepada orang-orang, seperti itu. Jomsim sikane babel mongnen sarami sampek myongi nomki temune. Jadi disebabkan ini ya, disebabkan orang, sorry, kita penggal dari sini ya, partikel subjeknya ya. Jadi orang yang makan nasi pada waktu jam makan siang di kantin ini ya, maksudnya itu disebabkan tuh lebih dari 300 orang. Acu moninen, jadi bibi ini acu babem nita, jadi bibi itu sangatlah sibuk sekali. Kerojiman akan tetapi acu moninen bibi ya, akan tetapi bibi ini onjina
웃으면서 sambil dia itu tersenyum ya, kapanpun dia itu tersenyum, 한 사람 한 사람에게, jadi kepada satu orang satu orang, maksudnya kepada masing-masing orang itu, 점점 점점 라고 말합니다. Jadi dia itu berkata titik-titik kepada orang-orang sambil pipi itu tersenyum kapanpun ya, kata Onjena itu kapanpun juga. Kira-kira itu kalau menuang-nuangkan, pipi itu menuang-nuangkan makanan kepada orang-orang itu sambil berkata apa ya, Yorbun seperti itu ya. Nomor satu, Mian Hamnida menuang-nuangkan sambil mengomong Mian Hamnida, jelas nggak masuk ya. Terus ini kan bibi ini ceritanya menuang-nuangkan kuah ya. Terus ini menuang-nuangkan sambil berkata Gencan Semnida, tidak apa-apa, jelas tidak masuk. Nomor tiga, Masjid Ke Desipsio, itu artinya adalah makanlah secara enak atau selamat menikmati hidangannya. Oke, contoh sabun ini dah. Jadi ceritanya bibi ini ya menuang-nuangkan kuah ini kepada orang-orang, dia itu sambil berkata Masjid Ke Desipsio, atau makanlah secara enak atau selamat menikmati hidangannya. Itu contoh pun sambun imida. Kalau nomor empat itu contoh web kesemnida, nggak mungkin kan menuangkan makanan ke orang-orang sambil mengucap ini pertama kalinya kita bertemu ya, jelas nggak masuk. Oke, jawabannya adalah nomor tiga, menuang-nuangkan makanan sambil berkata makanlah secara enak atau selamat menikmati hidangannya. Jadi jawabannya jelas nomor tiga ya. Oke, kita langsung lanjutkan yang ini, kalimat selanjutnya. Karena jumonirol bumyon, jika aku melihat bibi yang seperti itu, kibuni cowa jiko, jadi perasaanku itu tidak menjadi bagus. Kok kemudian bab mato cowa jimnida, rasa makanannya juga itu tidak menjadi bagus atau menjadi enak seperti itu. Contoh pun sambon ibnida. 805, mari kita bahas bersama-sama. 이 사람은 언제 한국에 왔습니까? Jadi orang ini itu kapan telah datang ke Korea? Seperti itu ya. 저는 중국 사람입니다. Jadi saya adalah orang Cina. 1년 전에 한국에 일하러 왔습니다. Aku telah datang untuk bekerja ke Korea itu satu tahun yang lalu. Berarti orang ini itu sudah datang ke Korea itu satu tahun yang lalu. Dari sini sudah jelas ya, sudah ketemu jawabannya ya. Jadi orang ini itu kapan datang ke Korea? Jadi satu tahun yang lalu. Il nyon chon. Kalau ini oleh tahun ini dua tahun yang lalu. Nah, kalau ini tiga tahun yang lalu. Ya, jawabannya sudah jelas. Kita lanjutkan aja karena kita masih belajar ya. Kalau kalian sudah mantap nomor 2, nanti kalau dalam ujian asli ya, kalian tidak usah mengartikan kalimat belakangnya. Tapi karena kita ini masih belajar, kita artikan semuanya. Apero il nyonto hanggukeso salmyonso il halkomnida. Elkoyeyo atau elkomnida itu akan ya, berniat akan. Jadi ke depannya, apero itu ke depannya aku berniat akan bekerja sambil tinggal di Korea 2 tahun lagi. Maksudnya itu nambah 2 tahun lagi kontraknya seperti itu. Tunnel money mon hue, jadi setelah aku mau itu mengumpulkan ya, setelah mengumpulkan banyak uang, kuyangi terokaso, aku itu akan kembali ke kampung halaman so, lalu jibol saryoko hamnida. Ryoko hamnida, aku berniat untuk membeli rumah. Oke, jongdapen ibon imnida. 806, mari kita bahas. 이 사람은 한국 음식 중에서 무엇을 제일 좋아합니까? Jadi orang ini diantara makanan Korea itu paling menyukai, yang paling disukai itu apa kira-kira ya, Yorbun? Mari kita bahas. 저는 한국 음식을 좋아합니다. Saya itu suka makanan Korea. 그래서 sehingga 한국 식당에 자주 갑니다. Jadi sehingga saya itu sering pergi ke rumah makan Korea atau ke restoran Korea. 한국 식당에서, jadi di kantin Korea atau di rumah makan Korea, bulgogi, kimchi jjigae, doenjang jjigae, sundubu jjigae, bibimbapul pamnida. Jadi di rumah makan Korea ini menjual bibimbap, doenjang ini sundubu jjigae, doenjang jjigae, kimchi jjigae dan bulgogi. 저는 그 중에서, jadi saya itu di antara makanan-makanan tersebut gitu ya.
Kukira jail cowa hajiman, jadi saya itu paling menyukai bulgogi di antara makanan-makanan tersebut itu ya. Jiman akan tetapi bisa ki temune, jadi disebabkan mahal, maksudnya disebabkan harganya itu sangat mahal. Caju mogel su opsemnira, maka saya itu sering tidak bisa memakannya. Jadi saya itu tidak bisa memakannya terlalu sering karena sebab harganya itu mahal. Kita disuruh ini ya, ini pertanyaannya adalah orang ini tuh paling menyukai makanan apa di antara makanan-makanan Korea. Jadi jawaban jelas ya, yang paling suka itu adalah bulgogi paling suka. Tapi karena harganya mahal, maka itu tidak bisa makan sering-sering seperti itu. Jeongdaeppeun ilbon imnida. 807, mari kita bahas bersama-sama. I sarame yongkwa tungsengen, jadi adik dan kakaknya orang ini. Myotsal chaiga namnika, nada itu terjadi ya, terjadi selisih berapa tahun. Intinya itu adik dan kakaknya orang ini itu selisih umurnya itu berapa tahun, seperti itu pertanyaannya. Uri Yongjenen, saudara kandung ya, Yongje itu saudara kandung kami atau saudara kandungku. Mutu Sam Yongje ya, yo. Jadi semuanya itu tiga bersaudara. Jadi kami itu tiga bersaudara. Jadi yang pertama itu Yong, kakak, terus saya, terus Tungseng. Jadi saya itu menempati anak kedua ya. Jadi saya itu anak kedua. Dan saya itu punya adik dan saya itu punya kakak. Yong Jo Tungseng Iroke Adelman Semyong Yeyo. Jadi saya itu hanya ada anak laki-laki. Jadi semuanya ini anak laki-laki ya, tidak ada perempuannya ya. Hanya anak laki-laki seperti ini. Jadi kakak laki-laki, saya dan adik laki-laki. Semuanya itu laki-laki, tidak ada perempuannya. Totalnya itu Semyong Yeyo, tiga orang. Yongen, kakak laki-lakiku, Choputa Sesari Manko. Jadi Yong, kakak laki-laki itu 3 tahun lebih banyak umurnya ya dibandingkan saya. Jadi intinya itu artinya adalah kakakku itu lebih tua 3 tahun dibandingkan saya. Kemudian Tungsengen, adikku, Coputa Tusari Cokoyo. Jadi umurnya itu 2 tahun lebih sedikit dibandingkan saya, atau diartikan itu umurnya itu lebih muda 2 tahun dibandingkan saya, adikku itu ya. Oryo selte saat kecil, soro mani sawojiman, jadi saat kecil itu saling bertengkar ya, saling banyak bertengkar satu sama lain. Jiman akan tetapi jikemen sekarang, Aju saika cowayo, jadi hubungannya itu sangat baik. Jadi saat kecil itu saling bertengkar atau sering bertengkar gitu ya, tapi sekarang itu hubungannya sangat baik. Tapi itu pertanyaannya cuma simpel ya, pertanyaannya itu selisih umurnya adik itu berapa. Jadi kan gini ya, cow itu saya, cow itu saya, terus ini anggap aja kakak itu ya, kakak, terus ini adik ya. Oke, adik. Jadi saya ini 0 ya, jadi ini 0, terus ini saya dengan kakakku selisih umurnya tadi 3 tahun ya kan. Saya dengan kakak selisih umurnya itu 3 tahun, ini sesal ini ya, selisih umurnya 3 tahun. Jadi kakak itu umurnya 3 tahun lebih banyak itu, seperti ini. Kalau adik itu umurnya 2 tahun lebih sedikit, berarti seperti ini ya. Jadi totalnya pertanyaannya adalah selisih umurnya adik dan kakak itu berapa. Jadi selisih umurnya 3 tahun ditambah 5 tahun ya, 3 tahun ditambah 5 tahun yaitu 3 tahun ditambah 2 tahun ya, berarti 5 tahun. Oke, jeongdaeppeun sapon imnida, karena ditambahkan. 808, mari kita bahas bersama-sama. I sarami byeongwoneseo haji aneun geoseul goreusipsio, jadi pilihlah hal yang tidak dilakukan di rumah sakit oleh orang ini. Jadi intinya itu adalah pilihlah hal yang tidak dilakukan orang ini di rumah sakit itu apa kira-kira. Kita terjemahkan dulu tulisannya ya, yorobun ya. Ojet pamputo morika apeko, jadi seperti itu, dari kemarin malam morika apeko, kepalaku itu sakit ko. Kemudian yori mani nasemnira, yori nata itu artinya adalah demam ya, anggap aja ini banyak terjadi demam, anggap aja demam tinggi seperti itu ya.
Jadi dari kemarin malam itu kepalaku sakit lalu aku demam tinggi. Kereso sehingga chanen unel byeongwone gasseumnida. Sehingga saya hari ini itu telah pergi ke rumah sakit. Byeongwone-nen di rumah sakit apeun saramdeuri manasseumnida. Ini banyak sekali ya di rumah sakit itu orang-orang yang sakit. 의사 선생님이 나에게 감기입니다 라고 말했습니다. Jadi ini pak dokternya itu berkata kamu itu terserang flu, anggap ini flu gitu ya, atau kamu terserang flu kepadaku. 저는 병원에서 주사를 맞고, jadi saya itu 주사를 맞다, itu disuntik. Saya disuntik di rumah sakit, ko. Kemudian 약국에서 약을 사가지고. Aku itu, ini kata kajita itu membawa ya, membawa, membeli, anggap aja ini membeli seperti itu aja ya. Jadi aku tuh disuntik di rumah sakit lalu aku membeli obat di apotek. Kok kemudian jiboro dorawasemnira. Aku itu datang kembali ke rumah atau pulang ke rumah. Yakel moko makan obat atau minum obat. Kemudian iljik caryoko hamnida. Aku berniat untuk tidur lebih awal. Seperti itu. Jadi yang tidak dilakukan orang ini di rumah sakit itu apa? Nomor satu, yakel patas semnita, telah menerima obat. Nomor dua, jusarel macas semnita, telah disuntik. Jelas orang ini tadi disuntik ya di rumah sakit ya. Nomor dua ini jelas ada. Nomor tiga, oisarel manas semnita, dia itu telah bertemu dokter. Jelas dia bertemu dokter. Nomor empat, apen saramel puas semnita, dia telah melihat orang yang sakit. Jelas ya, dia itu telah melihat orang yang sakit. Karena apa? Dia tahu karena banyak sekali orang-orang yang sakit di rumah sakit ini. Berarti dia telah melihat orang yang sakit. Nomor 4 ini jelas ada. Yang tidak ada, yang tidak dilakukan orang ini adalah telah menerima obat. Karena apa? Dia itu membeli sendiri obatnya di apotek ya. Bukan menerimanya di rumah sakit. Dia itu membeli sendiri obat di apotek ini loh ya. Dia membeli sendiri obat di apotek. Jelas nomor satu ini tidak dilakukan orang ini. Oke, contohnya ilpon imnida. 809, mari kita bahas bersama-sama. I aksengen, jadi pelajar ini muosi tue kosipo hamnika. Jadi kalau kosip itu ingin ya, kalau ada kata itue atau katue itu artinya adalah ingin, sorry, menjadi ya. Jadi kalau itue kosipo itu adalah ingin menjadi, ingin menjadi. Orang ini ingin menjadi apa, seperti itu ya. 저는 초등학교 6학년 학생이고. Jadi saya itu adalah pelajar kelas 6 SD. Kok kemudian nainen umurku 13 tahun. Chonen cukurel aju cowahe so. Saya itu so sebab sangat menyukai sepak bola. Ilak nyon te puto dari saat umurku dari saat saya itu kelas 1. Cukurel haki sejak hesemnida saya itu telah memulai melakukan sepak bola, telah memulai sepak bola. Chonen aju pali dalil suitko, jadi saya itu sangat suit bisa berlari sangat cepat. Jadi saya itu sangat bisa berlari sangat cepat kok. Kemudian aju nopke chombeto hal suit semnida. Jadi saya itu juga suit bisa juga melompat yang sangat tinggi, melompat secara tinggi, melompatnya tinggi. Cikumen cita-citaku yumyongan cuku sonsuga tuinen kosimnida. Jadi cita-citaku adalah menjadi, ini kata katu kan menjadi ya, menjadi atlet sepak bola. Jadi cita-citanya orang ini jelas ya menjadi atlet sepak bola. Kayak contohnya ilpon imnida cuku sonsu atlet sepak bola. Kalau nomor dua ini taliki sonsu atlet berlari ya, atau pelari seperti itu ya. Terus nomor tiga itu nobi twiki sonsu atlet lompat tinggi. Nomor empat choteng hakyo sonsengnin guru. Choteng hakyo itu artinya adalah guru SD. Cita-citanya jelas bukan. Jadi cita-citanya adalah atlet sepak bola. Contohnya ilpon imnira. 810, mari kita bahas bersama-sama.
이 사람은 지난주 토요일에 무엇을 했습니까? Jadi orang ini pada hari Sabtu minggu lalu itu telah melakukan apa? 저는 운동을 잘 못합니다. Saya itu tidak bisa melakukan dengan baik olahraga. Atau kita artikan saya itu tidak pandai olahraga. 그렇지만 akan tetapi 운동 경기를 구경하는 것은 좋아합니다. Aku itu suka hal melihat-lihat pertandingan olahraga. Jadi aku itu suka melihat pertandingan olahraga. 그래서 sehingga 시간이 있을 때마다 tiap saat ada waktu 운동 경기를 보러 갑니다. Aku pergi untuk melihat pertandingan olahraga. 지난주 토요일에는 jadi pada hari Sabtu minggu lalu 친구하고 같이 World Cup 경기장에 가서 aku pergi ke lapangan pertandingan World Cup atau Piala Dunia ini ya bersama dengan temanku so lalu cukku 경기를 보았습니다 aku melihat pertandingan olahraga. Sorry, pertandingan sepak bola ya, bukan olahraga ya. Pertandingan sepak bola. Terus, 응원을 하면서 sambil melakukan supporter ya, sambil menjadi supporter atau sambil mendukung gitu ya. 노래도 부르고, aku juga menyanyi, ya, aku juga menyanyi. Kemudian, 소리도 질러서, kata 질러 itu berteriak ya, berteriak. Sorry, cillo itu berteriak. Aku juga berteriak-teriak ya, berteriak-teriak. So, lalu muki apa senira tenggorokanku sampai sakit. Kerojiman akan tetapi jika engwonan timi tim yang aku dukung kata engwon hata itu dukung ya mendukung ini ya. Akan tetapi tim yang telah aku dukung ikyoso sebab menang kata ikita itu menang ya. Sebab menang kibuni cam cowas semnira perasaanku itu benar-benar lega atau bagus ya atau perasaanku benar-benar senang seperti itu juga bisa. Jadi ini pada hari Sabtu minggu lalu orang ini itu telah melakukan apa? Jadi nomor satu, cingguwa kaji cukurel hesemnida. Ini bermain sepak bola bersama dengan teman. Dia itu bukan bermain sepak bola ya, dia itu melihat pertandingan sepak bola. Jelas nomor satu, jelas salah. Nomor dua, cingguwa kaji norebange kasemnida. Pergi ke karaoke bersama dengan temannya. Jelas salah. Nomor tiga, cingguwa kaji sine kuang kuan kuangel ya kuan kuangel hesemnida ini kuan kuang itu wisata ya melakukan wisata atau berwisata dalam kota bersama dengan temannya jadi wisata dalam kota bersama dengan temannya jelas bukan ya nomor 4 cingwa kaji untung kyong kirel kukyong hesemnida melihat-lihat pertandingan olahraga bersama dengan teman. Oke, jadi jawabannya itu adalah melihat pertandingan olahraga bersama dengan temannya. Oke, jawaban sabon, sorry, sabon imida. Nomor 4 ya jawabannya ya. 811, mari kita bahas. 떡볶이에 대한 설명으로 맞이하는 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar ya menurut penjelasan tentang tteokbokki. Tteokbokki itu adalah makanan tradisional Korea ya, itu yang dari tepung beras itu ya. Jadi tteokbokki yang baca kalau kalian nggak tahu pokoknya tteokbokki itu makanan Korea seperti itu aja ya. Kalian bisa share di Google, bisa browsing di Google ya tteokbokki itu apa coba. Tteokbokki는 덕으로 만든 한국 음식입니다. Jadi tteokbokki itu adalah makanan Korea yang terbuat dari tteok itu tepung beras. 주로 고추장을 넣어서 jadi biasanya itu dimasukkan pasta cabe ko lalu 맵게 만들어 먹습니다. Jadi dibuat secara pedas lalu kita makan. Seperti itu ya. Tteokbokki는 jadi tteokbokki 맛도 있고 rasanya juga enak. Kemudian 만들기도 쉬워서 jadi sebab membuatnya itu mudah ya. Sebab mudah membuatnya 간식으로 자주 먹습니다. Jadi itu ini ya. Biasanya itu
Biasanya itu dimakan sebagai cemilan, kata gansik itu cemilan. Tteokbokki는 떡볶이 길거리 포장마차에 써도 쉽게 사 먹을 수 있는데. Jadi tteokbokki ini itu al-su'id itu bisa ya, bisa kita makan, bisa kita memakannya dengan membelinya secara mudah juga, kata Eso itu di Pojang Maca itu gerobak ya, anggap aja ini pedagang kaki lima gitu ya. Pojang Maca itu pedagang kaki lima, terus Kilgori, Kilgori itu jalanan, pinggir jalan atau jalanan. Jadi pedagang kaki lima pinggir jalan de. Jadi kapsi, kapsi bisa jianaso. Jadi sebab cup itu harga ya, bukan harap ini salah ini. Sebab harganya itu tidaklah mahal. Haksengina Germany dari ini pelajar-pelajar ataupun Germany dari itu Germany dari. Kalau jom itu kan artinya muda ya. Kalau del itu artinya adalah penunjuk apa lebih dari satu itu. Jadi anggap aja ini pemuda-pemuda gitu aja ya. Ini terlihat penunjuk kata jamak kan seperti itu. Jadi Germany dari itu pemuda-pemuda dan juga ataupun pelajar. Jaju samok semnida itu sering juga mereka itu makan dengan membelinya seperti itu ya. Kira-kira yang tidak benar, ingat ya Yorbun, kita disuruh mencari hal yang tidak benar, bukan hal yang benar. Tidak benar itu kira-kira yang nomor berapa? Ini mandel kika oryop semnida itu membuatnya itu sulit ya. Padahal tadi membuatnya mudah ya, bukan sulit ya. Jelas nomor satu ini tidak sesuai. Ya kemungkinan nomor satu ya jawabannya ya. Karena tadi mandul kika swiwoso ini ya, membuatnya itu mudah. Nomor dua itu kapsi bisa cian semnita. Itu kap itu harganya itu tidak mahal. Ini sesuai. Nomor dua tiga kuju jangel no somo map semnita. Jadi memasukkan gochujang itu pasta cabe itu tadi selalu kita buat secara pedas ya, map semnida itu pedas. Jelas nomor tiga ini sesuai. Nomor empat hakseng diri itu pelajar-pelajar jaju samok semnida itu sering makan dengan membelinya. Jadi nomor empat ini juga sesuai. Jadi yang tidak sesuai itu adalah yang nomor satu ya. Mandel kika oryap semnira. Padahal membuatnya itu mudah bukan sulit ya. Kecong tapen ilpon imnida. 812. Mari kita bahas. Isaramen jinan ilyoile muasal hesemnika. Jadi orang ini itu jinan ilyoile. Jadi pada hari Minggu, minggu lalu ya. Jadi pada minggu lalu itu telah melakukan apa? Seperti itu pertanyaannya. Kita artikan yang ini artikelnya, tulisannya ini. Chanen mulyoil buto toyoil kaji ilhako. Jadi saya itu bekerja ya, ilhata itu bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ko kemudian ilyoilenen pada hari Minggunya itu istirahat. Kereso sehingga ilyoilenen kuyang cinggu derel mankona dengsanel kamnida. Jadi sehingga saya itu pada hari Minggu kuyang cinggurel mankona itu mana kona ya mas, maaf, bertemu dengan teman-teman kampung halaman kona ataupun dengsanel kamnida. Aku itu pergi untuk naik gunung ya, panjat gunung itu. Jinan ilyuilenen, jadi pada hari Minggu, minggu lalu, pada minggu lalu seperti itu aja. Hanguk cingguwa kaji sane kasemnira. Aku itu telah pergi ke gunung bersama dengan teman Korea. Sane kaltan bungi teroso. Jadi sane maksudnya di gunung itu ya. Ini kata tanpung itu artinya adalah fenomena perubahan daun ya, perubahan daun menjadi merah itu yang ada di waktu musim gugur seperti itu ya. Jadi di gunung ini sebab masuk ya, sebab masuk musim kal ini ya, maksudnya ada tanpung ini, tanpung fenomena perubahan daun ini pada musim gugur. Aju aram tawas semnida itu sangatlah indah sekali. Pakan sekwa noran sek osel imnen kotkat semnira. Jadi itu sama seperti atau seperti gitu aja ya, seperti
halnya memakai baju warna kuning dan warna merah ya, karena perubahan daun ini kan indah sekali seperti itu ya. Ini fenomena perubahan daun ya, fenomena perubahan daun di musim gugur gitu aja, tanpung itu namanya. Sankukteki e tochakanika, jadi dikarenakan tiba ke Sankukteki, itu puncak gunung, dikarenakan tiba di puncak gunung ohu hansiyosmnida, itu pada jam 1 siang. Jadi intinya itu tiba di puncak gunungnya itu pukul 1 siang. Urinen kami beka kopasnida, kami perut kami itu lapar. Jingguka kimbabel jumbi hewaso, jadi seperti itu. Jinggu temanku, jinggu itu teman ya, temanku itu sebab dia datang dengan mempersiapkan kimbab. Urinen masjid ke moko semnira, jadi kami ini makan secara enak. Tambone, jadi di kali berikutnya. Tungsanel kaltenen, saat pergi ya, saat pergi naik gunung lagi. Jika jomsi meljumbi heya kesemnira, jadi saya itu yang gantian ya, maksudnya itu saya ini yang gantian harus mempersiapkan jomsim, makan siangnya. Karena yang sekarang ini kan temanku yang mempersiapkan, jadi di kali berikutnya nanti sayalah yang harus mempersiapkan makan siangnya gantian, seperti itu ya. Urinen kami sanwieso, jadi di atas gunung. Kyongchire kukyonghan hue, setelah kami itu kukyonghata, melihat-lihat pemandangan. Ohu sesi jam sanel neryo kasemnida, lalu kami ini pergi turun ya, pergi turun gunung sekitar pukul 3 siang, seperti itu. Jadi pertanyaannya ini ya, orang pertanyaan cuman simpel sebenarnya ini, orang ini itu telah melakukan apa pada hari Minggu, Minggu lalu. Nomor 1, wesaeso il hesemnida, jadi bekerja di perusahaan, jelas bukan ya. Nomor 2, kuyang cingkurul manas semnida, bertemu teman kampung halaman, jelas bukan. Nomor 3, cingguwa usul caro kasemnira, pergi ro untuk membeli baju dengan teman, jelas bukan. Nomor 4, hangguk cingguwa sane kasemnira, jadi jawaban jelas nomor 4 ya, pergi ke gunung dengan teman Korea. Oke, jawaban sabon imnira. 813, isarame kajogen, keluarganya orang ini mutu miot miong imnika, jadi semuanya itu berapa orang. Oke, kita bahas ya. Ikosen ori kajog sajin imnita, jadi ini adalah foto keluarga kami. Cil ape apo jiwa omonika itko, jadi paling depan itu ada ibu dan ayah. Ko kemudian tuyenen, di belakangnya itu saya, yotongseng adik ya, yotongseng geriko, kemudian namtongsengi semnira, itu ada juga adik laki-laki. Jadi dari sini sudah jelas ya, apoji itu ayah satu, omoni ibu dua, terus saya itu tiga, terus yotongseng adik perempuan itu empat, terus ini namtongseng itu lima. Jadi keluarganya jelas ya, ada lima orang, sudah ketemu jawabannya ya. Tapi kita artikan semuanya. Apojinen ayah kungmuoni siko, jadi ayah itu adalah pegawai negeri. Ko kemudian omoninen ibu wesae tani simnira, ibu ini bekerja gitu aja, bekerja di perusahaan. Tongseng teren, lalu adik-adikku itu ya, adik-adikku semuanya THK tani koi simnira, semuanya tuh beraktivitas atau masuk ke universitas atau bersekolah di universitas. Jadi jawaban jelas ya nomor 4. Oke, jong tapen sabun imnira. 814, mari kita bahas bersama-sama. Kioke terokal almajen marel kurusipsio, jadi pilihlah, mal itu kata atau perkataan itu ya, yang benar pergi masukkan ke
lambang giok ini. Intinya kita disuruh mengisi titik-titik ini ya. Kira-kira tuh jawabannya yang cocok itu yang mana, 1, 2, 3, atau 4. Kita langsung aja. 저는 영화 보는 것을 아주 좋아합니다. Saya itu sangat suka hal yang melihat film. Intinya artinya adalah saya itu sangat suka melihat film. Jom 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 jom. Sikani selte mata. Jadi seperti itu ya. Mata itu titik-titik. Tiap saat ada waktu. Kejangi kamnita. Aku itu pergi ke kejang. Ke gedung bioskop. Seperti itu ya. Jadi intinya kita kan disuruh mengisi ini ya. Yang lambang giok ini. Kira-kira. Ini untuk mempersingkat waktu ya, daripada kalian nanti kalau ujian mengartikan yang bawahnya ini. Kalau misalnya satu kalimat aja ini udah cukup untuk menjawabnya, ngapain juga kita menjawab kalimat yang di belakangnya, itu menghabiskan waktu ya nanti kalau ujian. Kita langsung aja ini, kalau nomor satu, kira-kira yang cocok untuk mengisi lambang giok ini apa kira-kira? Jadi kan saya itu sangat suka melihat film titik-titik setiap saat ada waktu aku pergi ke gedung bioskop. Kira-kira itu isinya apa? Nomor satu, karena meski begitu kan kurang cocok ya. Saya suka melihat film. Meski begitu tiap saat ada waktu aku itu pergi ke gedung bioskop, jelas tidak cocok ya. Terus nomor dua, kromion, jika begitu itu juga tidak cocok. Nomor tiga, sehingga. Nomor empat, gronde, akan tetapi. Kalau kita jawab nomor empat misalnya, 저는 영화 보는 것을 아주 좋아합니다. Saya itu sangat suka melihat film. Akan tetapi tiap saat ada waktu aku pergi ke gedung bioskop. Jelas tidak masuk ya. Jadi yang paling tepat itu adalah nomor 3. Oke, jadi kalau diartikan saya sangat suka melihat film. Sehingga tiap saat ada waktu aku pergi ke gedung bioskop. Oke, cukup ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau ujian kalian satu kalimat aja ini sudah cukup untuk menjawabnya. Kalian tidak usah mengartikan kalimat di belakangnya. Karena kalimat belakangnya ini cuma untuk untuk memperpanjang kalimat aja ya. Ini kalimatnya lengkapnya itu seperti ini. Kalau misalnya kalimat satu kalimat sudah cukup, sudah kalian cukup artikan satu kalimat ini. Jawabannya adalah kreso, sehingga. Tapi karena kita ini masih belajar, kita langsung aja artikan semuanya ya, Yorobun. Teki komedi yang waral cowahesa. Jadi khususnya sebab saya itu menyukai film komedi Jaju Bumnida. Aku itu sering melihatnya. Jinan cinggu to yang waral aju cowahaki temune. Jinan cinggu. Jadi teman akrab ya, teman akrabku juga. Kitemune disebabkan sangat suka juga film seperti itu ya. Kecinggu wakaji kalteka mansumida, banyak sekali saat-saat pergi bersama dengan temanku itu. Jepangai biokenen, jadi di dinding kamarku yang wapustoka mani buto isemnida. Itu ya, jadi mani buto isemnida itu ada tertempel banyak, maksudnya itu ada menempelkan banyak poster film, maksudnya itu. Jadi di dinding kamarku juga poster film itu juga banyak tertempel, seperti itu ya, banyak saya tempelkan. Geriko kemudian ceko jienen, jadi di rak buku yang watei bawa DVD ke mani isemnida itu ada banyak DVD dan juga tape ya, tape film atau pita perekam film juga. Chonen saya takpioli secara khusus chon yang wakai semyon, jika ada film yang bagus najunge video tape ka. Sorry. Najunge video tape na DVD ro naulte, ya, saat sudah keluar ya DVD-nya ataupun pita perekam videonya itu. Kok saso aku itu mutlak untuk membelinya. So, lalu tasi bumnida. Lalu aku melihatnya sekali lagi. Oke. Jadi jawabannya itu nomor 3 ini tadi ya. Kecong dapen sambun imnida. 815, mari kita bahas. Weku keso isarame jipe conwa arayomyon. Jadi jika mau menelepon ke rumah orang ini dari
luar negeri, miot panel nungloya ham nikah, maka harus menekan nomor berapa, seperti itu ya, Irpun. Pertanyaannya seperti itu. Jadi kita langsung aja kita artikan yang ini, artikelnya ini. Kuk che chon warel call tenen, jadi saat kata chon warel call da itu artinya menelpon ya. Jadi saat menelepon ke internasional, kuka ponorel nuren tame, jadi setelah menekan kode negara, kuka pono itu kode negara, berikutnya ciok ponorel nureseo, jadi tekanlah kode area. Jadi kalau menekan telepon internasional itu ya, kalau mau menelpon ke internasional itu tekan kode negara, lalu kita harus menekan kode areanya, seperti itu ya. Kriko kemudian chip chonwa ponorol nurem nyontoyo, bisa jika kita menekan nomor telepon rumahnya. Jadi pertama itu kode negara, kedua kode area, ketiga itu nomor telepon rumahnya. Hangguke kuka pononen, jadi ini kode negara Korea itu adalah 82 kode negaranya. Kemudian Seoul, Seoul-e jiok pononen, kode area kota Seoul itu adalah 02. Uri jip chonwa pononen, nomor telepon rumahnya itu adalah 7, ini cil samgung kung i kung il, itu adalah nomor telepon rumahnya 7300201. Cam itu artinya ada benar-benar atau bisa juga kita artinya pastikan itu ya. Ya, cam ciok ponorel norel tenen, jadi pastikan saat kalian itu menekan kode kode areanya itu abai kongel peko noreseo, jadi noreseo tekanlah dengan menghilangkan nol yang ada di depannya. Jadi yang pertama itu adalah kode negaranya terlebih dahulu. Kode negara Korea itu adalah 82, ya kan? Kode negara. Setelah menekan kode negara, kedua itu adalah tekanlah kode areanya. Kode areanya itu adalah 02. Oke, 8202. Setelah menekan kode areanya, baru ini bisa jika kita menekan nomor telepon rumahnya. Itu adalah 7300201, seperti ini ya. Terus ini ada lanjutannya ya, Yorbun, ini belum selesai. Jadi jam pastikan ya, saat kalian menekan kode area, kode area itu yang ini ya, saat kalian menekan kode areanya itu api kongel peko nurasio, tekanlah dengan menghilangkan nol yang ada di depannya. Berarti nol yang ini dibuang. Jadi jawabannya adalah 82 terus 2 terus 7300201. Oke, jawaban Ibon Imnida. 816, mari kita lanjutkan. I sarami solale hanen iri anin gosen muasimnika, jadi hal yang bukan merupakan pekerjaan yang dilakukan pada tahun baru ya, pada solal orang ini itu kira-kira itu apa, seperti itu. Kita baca dulu artikelnya. Solalen, jadi solal atau tahun baru, uri jungguk saram teleke kacangken myeongjeol imnida, jadi solal itu adalah hari raya yang besar, yang paling besar ya, karena ada kata kacang, yang paling besar untuk atau kepada ya, untuk orang-orang Cina kami, untuk kami orang-orang Cina. Potong biasanya cirir tongan swimnida, biasanya itu libur ya, selama 7 hari atau istirahat atau libur juga bisa ya. Coto iyonyu tongan, jadi saya pun iyonyu, yonyu itu artinya adalah liburan panjang. Saya pun di liburan panjang ini, selama liburan panjang ini, kata tongan itu selama ya. Kacokwa hamge condong yurirel mokuna cincok cipel bangmun hamnida, jadi saya pun itu selama liburan panjang ini, selama liburan panjang ini saya itu ini makan makan masakan tradisional bersama dengan keluarga, ataupun cincok cipel pangmun hamnida, berkunjung mengunjungi ya, mengunjungi rumahnya kerabat. Kronde akan tetapi ujemenen ya, pada akhir-akhir ini kin yon yu tongan cinggu terina kacuk telako kaci undung lhanan sarami, jadi orang-orang ya,
Saram Trijo, orang-orang yang berolahraga bersama dengan keluarga-keluarga atau teman-teman selama liburan panjang. Comcom mana jiko isemnida, itu artinya adalah ko itu sedang, ya, menjadi semakin banyak. Jadi intinya seperti ini ya. Akan tetapi akhir-akhir ini orang-orang yang berolahraga bersama dengan keluarga-keluarga atau teman-teman selama liburan yang panjang ini itu semakin, kata comcom itu semakin mana cita, itu menjadi banyak. Contoh, tengsana kakona, saya pun itu pergi ke gunung, ataupun sungo suyonge hakito hako, aku juga melakukan berenang. Kemudian cingguwa badminton cikito hamnida, melakukan juga bermain badminton dengan teman. Jadi yang tidak dilakukan, hal yang bukan merupakan pekerjaan atau hal yang dilakukan selama tahun baru orang ini itu apa kira-kira? Nomor satu, suyong hamnida, itu berenang, jelas tadi ada ya ini. Ini ada. Nomor dua, cincok cipel kamnida, jadi cari cincok cipel kamnida, pergi ke rumah kerabat. Jadi kerabat ya, pergi ke rumah kerabat, jelas tadi ada ini. Cincok cipe bangmun, itu artinya ada mengunjungi rumah kerabat, jelas ini nomor dua ini ada. Nomor tiga, contong yorirel mok semnida, makan makanan tradisional atau masakan tradisional. Oke, ini tadi ada ya, makan masakan tradisional ini juga ada. Jadi yang tidak ada itu adalah wego kero yo hengel kamnida, pergi wisata ke luar negeri, ini enggak ada. Oke, contapen sapon imnida. 817. Mari kita bahas. Ikole neong kwa taren gosen musim nika, jadi hal yang berbeda dengan isi tulisan ini atau artikel ini tuh kira-kira itu apa? Intinya kita disuruh mencari hal yang berbeda ya, yorobun. Mari kita bahas. Chonen chingu delkwa hamge salkoi nende. Jadi saya itu sedang tinggal, saya itu tinggal bersama dengan teman-teman. Akan tetapi Neil Isarel Hamidat, akan tetapi besok aku itu akan pindah, isahata itu pindah ya. Ketongan kungjang kencoinen ke kotako sanjibol catki wihe kuseng hesemida. Jadi selama ini aku itu kesulitan sekali ya untuk mencari rumah yang murah dan keket itu bersih yang ada di sekitar pabrik. Cupione hanguk cinggu telege itu mulo poko, aku itu mencoba bertanya juga, sudah mencoba bertanya juga kepada teman-teman Korea yang terdekat atau di sekitarnya itu. Kok kemudian internet kwa butung san jungke sore tong hesoto ala puas semnida, aku juga sudah mencari tahu juga melalui ini ya, butung san itu agen properti, jungke sore tempat perantara atau maklar seperti itu ya. Aku juga telah mencari tahu juga melalui tempat perantara agen properti dan juga internet. Terus Miochil John itu beberapa hari yang lalu atau bisa juga diartikan selang beberapa hari. Selang beberapa hari Tio Mame Tenan Cipel Cacas Semnida. Selang beberapa hari aku telah menemukan rumah yang cocok di hati. Kata Mam tuh hati ya, kata Mam Tita itu cocok di hati. Anggap aja cocok itu aja. Kenal Cip Cuinel Mana. Jadi sehari tersebut itu langsung bertemu dengan pemilik rumahnya, Keakel Hesmnida, lalu aku telah melakukan kontrak. Keakemel Bojonggum Sipo Sentoral Cuineke Cuasmnida, lalu aku telah memberikan kepada pemiliknya itu 10% dari uang jaminan itu sebagai uang kontraknya. Neil besok Isaral halte saat sudah pindahan, cangkem itu uang sisanya, jadi yang 10% tadi sudah dibayar ya, cangkem uang sisanya yang 90% itu harus saya berikan. Jadi saya itu harus memberikan 90% uang sisanya saat telah pindah besok, seperti itu.
Jadi kita disuruh mencari hal yang berbeda dengan isi artikel ini. Nomor satu, 잔금은 이산 날 좀이다. Jadi 잔금 uang sisanya itu diberikan pada hari akan pindahnya itu ya. Jadi ini sesuai. Jadi sisanya itu diberikan setelah pindah. Ini kan tadi udah ada ya. 90%-nya itu diberikan setelah pindah. Jadi nomor satu ini sesuai. Nomor dua, 계약금은 jadi uang kontraknya itu 보증금 10% 줍니다. Diberikan 100% dari uang kontrak. Sorry, uang jaminan ya. 10% dari uang jaminan. Berarti sesuai ini ya. Jadi uang kontraknya itu 10% dari uang jaminan. Berarti nomor 2 ini sesuai. Nomor 3, isaramen orang ini neil isa haryoko hamnida, besok itu akan pindah. Jelas ya besok ya. Ini neil ini. Jadi jawabannya nomor 4 yang kurang cocok ya. Nomor 4 itu isaramen orang ini kisuk saro isa hakesenja. Orang ini tuh akan pindah ke asrama. Jelas ini tidak cocok. Padahal dia tuh akan pindah ke rumah ya, rumah pribadi. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ini. 정답은 4번 입니다. 818, mari kita bahas bersama-sama. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isi tulisan ini. Mari kita bahas. Berarti kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi artikel yang kita baca ini. 제 고향은 jadi kampung halamanku 제주도입니다. Adalah 제주도. 한국에서 제일 유명한 관광지죠. Jadi itu adalah objek wisata. Kwangji itu objek wisata yang paling terkenal di Korea. 제주도는 제주도 남쪽에 있어서 sebab ada di sebelah selatan, maksudnya ada di sebelah selatan Korea ya. 서울보다 날씨가 따뜻하지만 jadi itu cuacanya itu hangat ya. Jadi cuacanya itu hangat dibandingkan kota Seoul, 지만 akan tetapi 바람이 아주 많이 붑니다. Akan tetapi anginnya itu sangat banyak berhembus. Anginnya itu kencang sekali. Jadi seperti itu ya. Kita disuruh mencari hal yang sama dengan artikel yang kita baca tadi. Nomor satu, 이 사람이 고향은 kampung halamannya orang ini adalah 제주도. Ya, sudah ketemu ya ini ya. Kampung halamannya orang ini adalah 제주도. Sudah jelas ya nomor satu jawabannya. Jadi kalau kalian nanti kalau ujian, kalau misalnya kalian sudah mantap jawabannya nomor satu, langsung aja di apa lingkari gitu ya, diklik nomor satu. Misalnya kalian sudah mantap, ini kan jelas ya, Jeku yang Jeju-do imida, jadi kampung halamanku adalah Jeju-do. Terus nomor satu, kampung halamannya orang ini adalah Jeju-do, kan udah ketemu ini ya. Gejong dapen ilpon imida. Tapi karena kita masih belajar, kita artikan semuanya ya. Nomor 2, Seoul이 jadi kota Seoul 제주도보다 더 따뜻합니다. Seoul itu hangat ya, lebih hangat, kata 더 itu lebih hangat dibandingkan 제주도. Padahal itu 제주도 yang lebih hangat ya. Jadi Korea itu ya, walaupun ya semakin ke selatan itu cuacanya semakin panas. Kalau Korea itu semakin ke utara itu cuacanya semakin dingin, itu aja. Kalian harus pahami itu ya. Pokoknya Korea semakin ke selatan itu semakin panas, kalau semakin ke utara itu semakin dingin. Jadi Jeju-do itu ada di posisi paling selatan, berarti cuacanya itu paling panas ya dibandingkan kota-kota lain di Korea. Nomor 2, Jeju-do는 kota Jeju-do itu ya, pulau ya, pulau Jeju-do. 따뜻해서 sebab hangat ya, sebab hangat 바람이 불지 않습니다. Itu angin itu tidak berembus. Padahal itu di Jeju-do itu angin itu kencang sekali, banyak berembus. Jelas nomor 3 itu tidak sesuai. Nomor 4, 이 사람은 orang ini 다음 주에 jadi minggu depan 제주도에 가려고 합니다. Berniat untuk pergi ke Jeju-do. Jelas salah ya. Oke, 정답은 1번입니다. 819, mari kita bahas bersama. 남자는 요즘 회사에 어떻게 다닙니까? Jadi laki-laki ini akhir-akhir ini ya, yojem akhir-akhir ini itu perginya itu bagaimana ke perusahaan? Maksudnya itu pergi ke perusahaan dengan cara bagaimana? Ya seperti itu ya pertanyaannya itu. Kita langsung aja bahas ke artikelnya ini. 저는 요즘 오토바이를 타고
Wesai cul ke namnida. Jadi saya itu yujem akhir-akhir ini itu berangkat kerja ke perusahaan dengan naik otobai, dengan naik motor. Ya dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya jawabannya, sudah ketemu jawabannya itu. Kan pertanyaan itu yujem akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini itu berangkat kerjanya bagaimana? Berarti berangkat kerja ke perusahaan dengan naik motor. Ya udah ketemu ya jawabannya adalah otobai ro tanim nira ini ya. Pergi dengan naik motor, sudah ketemu ya. Jadi ini kalau misalnya kalian kalimat nomor satu sudah yakin, langsung aja dilingkari. Misalnya kalian sudah nggak ada waktu itu ya, misalnya ujian nanti itu. Tapi kalau waktunya banyak ya kalian artikan aja semuanya. Chonenen sebelumnya posero chul tuekenen de. Aku itu berangkat dan pulang kerja itu dengan naik bis. Akan tetapi kili makyol kil itu jalannya itu macet ya. Jalannya itu macet. Shikani mani kolya semnija. Jadi memerlukan waktu banyak ya. Memerlukan banyak waktu. Kereso sehingga jinandare pada bulan lalu. Chungko otobairel hande sasemnida. Aku itu telah membeli satu unit motor bekas. Kapto sako harganya juga murah ko. Kemudian kaiketeso sebab bersih. Aju mame terus semnida, maka itu sangat cocok di hati, maksudnya itu sangat masuk di hati, itu sangat cocok sekali buat saya. Posero tanil tenen, jadi saat aku pergi dengan naik bis, hansikan nom ke kolion nende, aku itu memerlukan waktu lebih dari satu jam. Akan tetapi jika men sekarang samsi pun pakai ankolim nida, itu tidak memerlukan waktu di luar 30 menit, maksudnya itu apa? Tidak memakan waktu di luar 30 menit, artinya adalah hanya memakan waktu 30 menit saja sekarang ini. Jadi pertanyaannya seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Otopairo tanimira, pergi dengan naik motor. Kalau ini koroso tanimira, itu pergi dengan korota, sorry kolta, kota itu ya, artinya berjalan ya, kota. Jadi pergi dengan berjalan kaki, nomor 2, pergi dengan naik bis, nomor 3, cacong koro tanim nira, pergi dengan menggunakan sepeda. Contapun sabon imnira. 820, mari kita bahas. Isarame dean salmyongro manen gosel kurusipsio. Jadi pilihlah hal yang benar menurut penjelasan tentang orang ini. Kita baca dulu artikelnya. Kita disuruh mencari hal yang benar menurut penjelasan dari artikel ini ya, seperti itu. Dari orang ini, maaf. Chonen jumare mata cacong gorol tamnida. Jadi saya itu tiap akhir pekan itu naik sepeda atau senang bersepeda itu ya. Jadi saya tiap akhir pekan itu bersepeda. Jibeso hanggang kaji cacong goro kata kaumnyon. Jadi jika datang pergi, maksudnya itu apa? Jika PP atau pulang pergi dengan menggunakan sepeda dari rumah sampai ke hanggang. Hanggang itu sungai Han ya. Jadi di samping sungai Han, di tepi sungai Han itu ada kayak jalanan itu ya. Biasanya di jalan itu kalau akhir pekan itu biasanya buat bisa buat jalan-jalan atau bersepeda anak-anak itu ya, atau orang-orang itu untuk refreshing seperti itu. Jadi jika PP dengan menggunakan sepeda dari rumah sampai ke Sungai Han, Tusi Kanjem Kolimida itu memerlukan waktu sekitar 2 jam. Him Chake Chachongko Petarel Palbamyon, jika menginjak pedal sepeda secara kuat, Chachongkonen Sini Naso Talio Kamnira. Jadi sepeda tersebut itu pergi berlari sangat gembira, maksudnya pergi berlarinya itu sangat kencang. Kirenen, jadi di jalanan, di jalan cocoran cacong korel tanen sarami mansenira, ada banyak orang yang naik sepeda seperti saya atau seperti halnya aku. Pyongil cultuekun sikane poso ane sopunen bungkyongkwa bungkyokwanen ya aju darmida, sangat berbeda sekali dengan pemandangan yang aku lihat di dalam bis pada waktu berangkat dan pulang kerja pada jam kerja, pada hari kerja atau hari biasa ya, hari Senin sampai Jumat itu. Siwonan, siwonan kang paramel majemyonso. Jadi
Cacong ngerol tamyon, jadi jika naik sepeda sambil kita itu tertiup angin yang kencang, kata kang itu artinya adalah kuat ya, kang baram itu artinya adalah angin yang kencang. Jadi jika kita bersepeda sambil kita tertiup angin yang kencang, yang segar, angin kencang yang segar, seperti itu. Il cui lo stresso wa piroka ta pulim nida. Jadi lelah dan juga stres pada ini hari Minggu itu ya. Jadi lelah dan stres pada hari Minggu itu semuanya itu terlepas atau semuanya itu hilang. Jadi kita disuruh mencari hal yang benar menurut penjelasan orang ini ya. Kita bahas nomor satu, jumal mada pose yoengel hamnida. Jadi tiap akhir pekan melakukan wisata dengan bis, padahal dia itu bersepeda, jelas tidak cocok. Nomor dua, nalmata cacong koro cultuiken hamnida. Jadi tiap hari orang ini itu berangkat dan pulang kerja dengan menggunakan sepeda, jelas tidak cocok ya. Padahal orang ini itu bersepeda itu pada akhir pekan saja, tiap akhir pekan, bukan kok tiap hari. Nomor tiga, nalmada tusikan undungel hamnida. Jadi nalmada tusikan undungel hamnida. Jadi tiap hari itu berolahraga 2 jam. Jelas ini tidak cocok ya, mana 2 jam, bukan. Nomor empat, jumal mada cacongkorel tako hangga ngero kamnida. Jadi tiap akhir pekan itu pergi ke sungai Han ya dengan naik sepeda. Oke, congdapen sabon imnida. 821. Iroporin airel catgie chon osen. Jadi kita penggal dari sini ya. Baju yang bagus untuk mencari anak yang hilang. Oton osimnika itu adalah baju yang bagaimana atau baju yang apa, seperti itu pertanyaannya ya. Mari kita bahas ya Rupun. Yojem urinaraya sonen. Jadi kita penggal dari sini. Akhir-akhir ini di negara kami tuk-tukan oderi mani kebal tue koisem nida. Jadi di negara kami akhir-akhir ini itu kuit sedang dikembangkan banyak baju-baju yang cerdas. Tuk-tukan ojunge, jadi di antara baju-baju yang cerdas itu ya. Onje onje otie sona emakel terel suinan oto itko. Ada juga baju yang bisa untuk mendengarkan musik ya, bisa untuk mendengarkan musik audio itu kapanpun ya, dimanapun dan kapanpun. Ko kemudian culte momel tato take hejunen auto isminida. Ada juga baju yang memberi hangat atau yang menghangatkan tubuh di saat ada juga baju yang bisa menghangatkan tubuh di saat musim dingin. Dan lagi, otsui sekina munairel pakul suinen ot ya. Ada juga ya, ada baju yang bisa dirubah atau diganti corak atau motifnya, warnanya baju tersebut. Dan juga ke osel ipkoinen sarame wicirel yute ponero aryo cunen oto isemnida. Ada juga baju yang bisa memberitahu ya dengan menggunakan HP lokasi orang yang memakai baju tersebut. IJ kot urinan, jadi saat ini segera kita si cang esok iron oderel manal sweet ke twel komnira. Kemungkinan itu kita itu bisa menemui baju-baju seperti ini di pasar. Jadi kita itu akan segera ya, saat ini itu mungkin akan segera bisa menemui baju-baju seperti ini di pasar, di pasaran. Jadi ini pertanyaannya kan ini ya, jadi baju yang bagus untuk mencari anak yang hilang itu kira-kira baju yang mana ya, baju tuk-tukan ut yang mana, maksudnya itu baju cerdas yang mana. Kalau baju yang bisa diganti motifnya, jelas itu tidak bisa untuk menemukan anak yang hilang. Kalau yang ini, yang G ini, baju yang bisa untuk mendengarkan musik dimanapun dan kapanpun, ini juga nggak bisa untuk melihat apa, mencari anak yang hilang. Terus baju yang bisa menghangatkan tubuh di saat musim dingin itu juga nggak bisa untuk mencari anak yang hilang. Jadi yang bisa untuk mencari anak yang hilang adalah baju yang ini ya, yang tipe ini, yang real ini ya.
Jadi baju yang bisa memberitahu dengan HP lokasi orang yang memakai baju tersebut. Jadi jawabannya adalah yang real. Oke. Contohnya sabun imnida. 822. Mari kita bahas bersama. Isaramen orang ini tungsenge wie mozel sasemnika. Jadi orang ini itu telah membelikan apa untuk adiknya, seperti itu pertanyaannya ya. Chonen oje tungtemun si change kasemnida. Jadi saya kemarin telah pergi ke pasar tungtemun. Si change so paji aku yang marel sako, jadi aku itu membeli kaos kaki dan juga celana di pasar ko. Kemudian kuail kwa ya ceto sasemnida, aku membeli juga sayuran dan buah-buahan. Kriko kemudian koyange inen tongsengeke punel untung tu untung wato sasemnida, kemudian aku itu telah membeli juga sepatu olahraga yang akan aku kirimkan kepada adikku yang ada di kampung halaman. Ya, ini pertanyaannya adalah orang ini telah membeli apa untuk adiknya. Jadi jawabannya jelas ya, untung. Wah, ini kan sudah dijelaskan, untung. Wah, oke. Dari sini sudah ketemu jawabannya. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Jadi kalau kalian nanti kalau ujian dari sini sudah ketemu jawabannya, kalian nggak usah mengartikan kalimat belakangnya seperti itu ya, biar untuk mempersingkat waktu kalian menjawab. Tapi karena kita masih belajar, kita artikan semuanya. Tung sengen adik taliki sonsu imnida. Jadi adikku itu adalah sonsu, atlet berlari. Dia itu adalah atlet lari. Kereso sehingga cal taril sui torok, ya, supaya dia itu el suit bisa berlari dengan baik. Kapion untung warel hana sasemnida. Aku itu telah membeli satu sepatu olahraga yang ringan. Oke, contohnya sabun imnida. 823, mari kita bahas. Tanjung noyak jasoke anjel suyomnen saramen. Jadi kita penggal dari sini ya. Jadi orang elsuop itu tidak bisa. Jadi orang yang tidak bisa duduk di bangku untuk orang cacat ya, di antara berikut ini itu kira-kira siapa. Jadi noyak jasok itu artinya adalah bangku yang khusus untuk orang cacat yang biasanya itu ada di bis atau di kereta bawah tanah. Jadi orang yang sehat itu nggak boleh ya duduk di sini ya, karena ini adalah khusus bangku untuk orang cacat. Jadi orang yang tidak bisa duduk di bangku untuk orang cacat ini di antara berikut itu siapa? Mari kita bahas artikelnya. Hanggu ke siacorina postoinen. Jadi di bis atau kereta bawah tanah Korea, noyak jasoki isemnida. Di sana itu ada namanya noyak jasok atau bangku untuk orang cacat. Siacorina postoani. Jadi di dalam bis atau kereta bawah tanah, pokcap halte itu icarinen. Jadi tempat ini juga di saat ramai ya, jadi di saat ramai pun di tempat ini itu bio isel teka mansemnida, banyak sekali saat-saat dikosongkan. Maksudnya itu saat ramai pun ya, tempat duduk untuk orang cacat ini itu sering sekali kosong atau dikosongkan. Icarinen noinina mumi pulpionan saram imsinan yojaterel wian cari iki temun imida. Itu disebabkan ya, temun itu disebabkan karena tempat duduk ini adalah tempat duduk yang diperuntukkan untuk wanita-wanita yang hamil. Terus orang yang tidak nyaman tubuhnya atau orang yang cacat ya, orang yang tidak nyaman tubuhnya itu orang yang cacat ataupun noin orang lansia. Jadi pertanyaan adalah orang yang tidak boleh duduk di bangku untuk orang cacat atau noyak jasok itu kira-kira siapa? Nomor satu, imsinan yoja wanita yang hamil. Jelas ini bisa duduk ya. Kita disuruh mencari yang tidak boleh duduk, ini bisa duduk di bangku orang cacat. Tarirel tajin namja, laki-laki yang terluka kakinya, ini juga boleh duduk di noyak jasok. Nomor tiga, harabo jiwa halmoni, ini juga boleh duduk ya, karena ini masuk dalam kategori noin atau lansia, orang lanjut usia. Nomor tiga ini harabo jiwa halmoni, nenek dan kakek dan nenek ini boleh duduk di noyak jasok. Yang tidak boleh duduk itu adalah mukoun kabangel dan hakseng. Jadi pelajar yang membawa tas yang berat itu tidak boleh ya duduk di bangku untuk orang cacat ini, nggak boleh. Kecong dapen sapon imnida.
824, mari kita bahas. 이걸에 저는 누구입니까? Jadi saya, yang dimaksud saya dalam tulisan ini atau dalam artikel ini, itu kira-kira siapa sih yang dimaksud itu? Kita bahas. 저는 중국 사람인데, jadi saya itu adalah orang Cina. Akan tetapi, 2년 전에, 2 tahun yang lalu, 한국 남자 aku 결혼했습니다. Aku itu telah menikah dengan laki-laki Korea. 남편의 어머니인 시어머니는, jadi ibu mertuaku, atau bisa juga dinamakan ibunya suamiku, 저한테 한국 음식 만드는 법을 가르쳐 주시고, itu mengajarkan, memberi ajar ya, atau mengajarkan cara membuat makanan Korea kepadaku. Ko, kemudian, 집안일도 많이 도와주십니다. Lalu beliau juga membantu ya, banyak membantu juga pekerjaan dalam rumah atau pekerjaan rumah tangga. Si omoninen, ibu mertuaku, 저한테 좋은 한국 말 선생님 이기도 합니다. Jadi ibu mertuaku itu juga ya, juga merupakan guru bahasa Korea yang bagus untukku. 저는 saya 배운 것을 자꾸 잃어버리지만, jadi saya itu seringkali itu lupa atau terus-terusan lupa hal yang telah saya pelajari. Maksudnya itu bahasa Korea, itu hal-hal tentang bahasa Korea yang saya pelajari, yang telah saya pelajari itu. Ciman, akan tetapi si omoninen, ibu mertuaku, 친절하게 또 가르쳐 주십니다. Beliau itu memberi ajar sekali lagi dengan ramah atau secara ramah. Saramderen, orang-orang Jawa, je siomoniral buko, jadi orang-orang itu melihat ibu mertuaku dan juga saya, terus dia berkata ini ya, iroke saiga jon siomoniwa mioneri는 처음 봤어요라고 말합니다. Jadi orang-orang itu berkata, jadi berkata, baru pertama kali ini ya, saya itu baru pertama kali ini melihat ya, menantu perempuan itu dengan ibu mertua itu mempunyai hubungan, saya itu hubungan yang baik seperti ini. Jadi orang-orang itu berkata seperti itu kepada saya. Jadi melihatku itu berkata seperti itu. Kira-kira itu saya itu yang dimaksud itu siapa? Nomor satu si Omoni, itu jelas bukan ya. Nomor dua Hangung Mal Sonsengnim, guru bahasa Korea, itu bukan. Jungkukin Myoneri, jawabannya adalah nomor tiga. Jungkukin Myoneri, menantu perempuan orang Cina. Jadi yang dimaksud saya itu adalah menantu perempuan orang Cina ini ya. Nomor empat Namjoni Omoni, ibunya suami, jelas bukan. Kecongtapen Sambon Ibnida. 825, mari kita bahas bersama. 이걸의 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isi tulisan ini. Kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi artikel ini ya. 한국 사람들은 orang-orang Korea 무엇을 먹을까요? Itu makannya apa? Orang-orang Korea itu ya, itu ya. 한국 사람들은 orang-orang Korea 밥하고 고기나 찌개 그리고 여러 가지 반찬을 같이 먹어요. Jadi orang-orang Korea itu makan bersamaan ya, nasi dan juga jjigae atau sup ya. Terus kemudian berbagai macam lauk pauk. Ite, jadi saat ini papako kuken, jadi saat ini itu kuk atau sup atau kuah ya, dan juga nasinya sukara ke moko, makannya itu dengan menggunakan sukara sendok, kemudian panjanen lauknya sukara ke moko yo, makannya itu dengan menggunakan sumpit. Sukara kako sukara ke hansone kaji japjianko, jadi ini ya. Orang Korea itu tidak memegang bersamaan ya, dengan menggunakan satu tangan. Dalam satu tangan ini sumpit dan juga sendoknya. Ko kemudian hanasik sayong heya heyomak, mereka itu harus menggunakan satu persatu. Jadi tidak memegang bersamaan dalam satu tangan sendok dan sumpit, tapi mereka itu harus menggunakannya satu persatu. Yenare
Yenarenen dulunya Papel Mokelte saat makan nasi Sukarakel sayung henente. Mereka itu telah menggunakannya itu sendok ya dulunya itu, akan tetapi Yujimen akhir-akhir ini Cokarakero Papel Mong dan Sarami mana Josemnira. Jadi akhir-akhir ini itu akan tetapi akhir-akhir ini orang yang makan nasi dengan menggunakan sumpit itu akhir-akhir ini tuh mana jos semnida itu telah menjadi semakin banyak. Jadi pertanyaannya adalah pilihlah hal yang sama dengan isi tulisan ini. Nomor 1. Hangung saram deren orang-orang Korea ajime pangkwa oyurel mok semnida. Orang Korea itu makan susu dan roti pada pagi hari. Jelas nggak ada disebutkan tadi ya. Nomor 2, hangguk saram deren orang-orang Korea kukel mokel teh saat makan kuah atau sup cokarakel sayung hamidah. Mereka itu menggunakan sumpit. Jelas bukan, harusnya menggunakan sendok ya. Nomor 3, hangguk saram deren orang-orang Korea siksa halte saat makan sukarakwa cokarakel motu sayung hamidah. Mereka itu menggunakan semuanya ya, sumpit dan juga sendok ya, sendok dan sumpit mereka itu menggunakan semua. Nomor 4, hangguk saram deren orang-orang Korea sukarakwa jokarakel hansone kaji capko sayung hamnida. Jadi orang-orang Korea itu menggunakan dengan memegang secara bersamaan ya dalam satu tangan sendok dan sumpit. Jelas ini tidak sesuai. Jadi yang paling sesuai itu adalah yang nomor 3 ya Yarbun, yang paling tepat itu yang sama dengan isi artikel ini adalah nomor 3. Orang Korea itu menggunakan semuanya ya, sendok dan sumpit saat makan. Oke, contohnya sambon imnida. 826, ikale neongkwa katen gosel korosipsio. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isi tulisan ini. Kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi tulisan ini ya Yorobun. Hakyoe kalte saat pergi ke sekolah. Cipape hayan kanga jika han mari dan gosel puas semnida. Saya itu melihat ada satu ekor anak anjing warna putih di depan rumah. Kronde akan tetapi hakyoka ketnako sekolahku selesai setelah selesai sekolahku kemudian cipe wasel teto. Jadi saat aku telah datang ke rumah, saat aku pulang ke rumah pun ke kanga jika puri cipape iso semnida. Jadi anak anjing tersebut itu masih berada di depan rumahku. Ama kirel iro porin kot kata semnida. Itu kemungkinan ya anak anjing tersebut itu sepertinya itu tersesat atau hilang jalan, kehilangan jalan atau tersesat jalan itu ya, atau tersesat gitu aja. Nanen ke kanga cirel cipero teriko terowaso. Jadi saya itu ini masuk dengan membawa ke rumah ya anjing tersebut. Maksudnya itu saya itu membawa masuk ke dalam rumah ya, membawa masuk anjing tersebut ke dalam rumah. So lalu kekesi mukyo ke shikiko, aku itu memandikannya secara bersih. Ko kemudian mokel kosel juas semnida, aku juga memberikannya itu makan. Kereko kemudian congye pada kertas kanga jirel iroporin bunen. Jadi orang yang kehilangan anjing, anak anjing, yolak hasib sio, saya mohon untuk menghubungi saya. Rako soso, aku itu menulis ya, aku itu menulis pada kertas. Orang yang kehilangan anjing, saya mohon menghubungi saya. Jadi saya itu menulis pada kertas itu seperti itu. So lalu uri chip temun ape pujo semnida. Aku tuh lalu menempelkannya di depan gerbang rumahku. Karena meskipun begitu handali Cina toh, meskipun atau sudah lewat ya, meskipun sudah lewat satu bulan, ju ini nata najian semnida. Jadi pemiliknya itu tidak menunjukkan atau pemiliknya itu tidak kunjung apa muncul gitu ya. Pemiliknya itu tidak muncul-muncul setelah lewat satu bulan pun. Kreso sehingga uri kacuken keluargaku ke kangajirel ki uri
sorry, kekang ajirel kiu kiro hesemnida. Jadi sehingga keluargaku itu berniat untuk membesarkan atau merawat anak anjing tersebut. Nanen aju kipos semida. Saya itu sangat senang sekali. Hakeoka ketnako. Jadi setelah selesai sekolah, ko cipe kamion. Jika aku itu pergi ke rumah, jika aku pulang ke rumah, kanga jinen anak anjing tersebut kurire hendelmyo. Jadi anak anjing tersebut itu mengibaskan ekornya. Jadi mengibas-ngibaskan ekornya. Narel pangkapke macie jumnida. Sorry, narel pangkapke macie jumnida. Jadi anak anjing tersebut itu menyambut, memberi sambutan atau menyambut secara senang aku. Jadi menyambutku secara gembira gitu ya artinya. Kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi tulisan ini ya Yorobun. Nomor 1, kangajinen onjena hakyomun apeso narel gitarimnida. Jadi anak anjing tersebut itu menungguku di depan pintu sekolah kapanpun, selalu atau kapanpun. Jelas ini tidak sesuai. Nomor 2, iroporin kangajire handal mane cajaso kipos semnida. Jadi so itu sebab ya. Sebab saya itu telah menemukan hanya dalam waktu 1 bulan anak anjing yang hilang, maka hatiku itu sangat gembira. Itu nomor 2, jelas tidak sesuai. Nomor 3, uri kajuken keluargaku kil iren kangajirel kiu kiro hesemnida. Keluargaku itu berniat untuk membesarkan atau merawat anak anjing yang tersesat di jalan. Oke, jawabannya adalah yang nomor 3 ya Yorbun. Nomor 4, hayan kangajika ye poso. Jadi anak anjing warna putih itu sebab sangat cantik. Si jangeso han mari sasemida. Makanya saya itu telah membeli 1 ekor di pasar. Jawabannya adalah nomor 3. Nomor 4 ini tidak sesuai ya. Jong dapen sambon imida. 827. Mari kita bahas bersama. Iko leso alsuam dan gosen. Jadi hal yang tidak bisa diketahui dari tulisan ini itu apa? Hangu kenen. Jadi di Korea kopiral masinan sarami, orang yang minum kopi itu banyak. Ciman akan tetapi contong chado, teh tradisional pun itu inggika mansemnida, banyak juga populer. Chun kyoil kam kie koryo selte. Jadi saat terserang flu pada musim dingin yang dingin, tadetan senggang chana yuja jarel masimyon jo semnida. Sebaiknya atau bagus ya, bagus jika minum yujaca atau teh sitrun ya, atau senggang ca, teh jahe yang hangat. Vitamin C ka manen kaib jana kyul jarel masinen goto josimda. Bagus juga minum teh jeruk ya, teh jeruk nipis atau teh daun kesemek kaib ca yang banyak mengandung vitamin C. Kicimi siman sarame kenen. Jadi untuk orang yang parah batuknya, mokwaca ka joko, itu teh moka atau mokwaca itu bagus ya. Oh, kemudian wika cuciana yang tidak bagus lambungnya. Kata wi itu bisa diartikan atas ya, tapi bisa juga diartikan lambung untuk anggota tubuh. Jadi yang tidak bagus lambung, stowaka cal anduinen sarameke. Jadi kepada orang yang tidak bagus pencernaannya, yang tidak bisa dengan baik ya, kata cal itu dengan baik, yang tidak bisa dengan baik pencernaannya, maksudnya yang pencernaannya itu tidak bagus ya, atau tidak bagus lambungnya, ini kukwacaka josemnira. Bagus ini ya, kata kukwaca itu teh bunga krisan ya, ini kalau saya artikan itu ya, anggap aja kukwaca itu bagus. Kriko kemudian pipue con mesil cato isemnira. Kemudian ada juga mesilca, itu nama kayak mesil, kayak buah jeruk yang itu di Korea adanya itu. Ada juga mesilca yang bagus untuk kulit. Ije saat ini kopi nen geman maseko. Jadi ini bukan kok hanya itu artinya. Jadi geman itu artinya bukan kok hanya itu, tapi artinya adalah berhenti ya. Saat ini ya, mulai sekarang atau saat ini kopi itu berhentilah untuk minum.
했고 kemudian 건강에 좋은 한국 전통 차를 마시며 마셔보는 게 어떨까요? Bagaimana kalau kita mencoba saja minum teh tradisional Korea yang bagus untuk kesehatan dan berhenti merokok, berhenti untuk minum kopi. Seperti itu ya. Jadi hal yang tidak bisa diketahui dari tulisan ini itu apa? Nomor satu, itu Hanguk Jeondong Cha Jongryu, itu adalah jenis-jenis teh tradisional Korea. Jelas tadi itu bisa diketahui ya. Ini pertanyaannya yang tidak bisa diketahui. Kalau ini nomor satu, jenis teh tradisional Korea, itu jelas bisa diketahui ya, karena ada mesilcha, ada terus mokwacha, terus ada kayak senggangcha dan lain-lain, ini jelas bukan. Nomor dua, contong cara mandenen jeryo, jadi bahan membuat teh tradisional, jelas tadi bisa diketahui ya. Kalau ini gaibcha, ada dari daun kesemek, terus ini ada teh sitrun dan lain-lain, itu jelas bisa diketahui. Nomor dua itu tidak sesuai. Nomor 2 itu sesuai ya, maaf, sesuai dengan gambar di atasnya. Kita disuruh mencari hal yang tidak bisa diketahui. Nomor 3, Gijimi Simal Teh Masinan Cha, teh yang diminum saat batuk parah. Jelas tadi ada ya. Itu adalah ini, Gijimba. Itu adalah Mokwacha, ini ya, Mokwacha itu. Jelas ini ada bisa diketahui dari artikel di atas. Yang tidak bisa diketahui adalah yang nomor 4. Kopi ga mume an jeon iyu, alasan kopi itu tidak baik untuk tubuh. Itu tidak bisa diketahui dari artikel yang kita baca tadi. Jeongdaeun sapun imnida. 828. Isarame dehan salmyeongeuro majjihaneun geoseul kureupsyo. Pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang orang ini. Ya. Oke, mari kita bahas. Uri wesaenen, jadi di perusahaan kami, wekuk sarami mansemnida. Orang asingnya banyak. Vietnameso un saram tu itko, jadi ada juga orang yang datang dari Vietnam, atau ada juga orang yang berasal dari Vietnam gitu ya. Mongol esoun saram tu itko, ada juga orang, saram tu orang yang datang atau yang berasal dari Mongol. Oh, kemudian cocoram cungguk esoun saram tu ismira, ada juga orang yang datang atau orang yang berasal dari Cina seperti halnya saya. Urinen kami hanguk marel, jadi uri itu bisa juga diartikan saya ya. Jadi saya itu hanggung marel calhaji moteso, aku itu tidak bisa melakukan dengan baik bahasa Korea. So itu sebab ya. Jadi saya sebab tidak bisa melakukan dengan baik bahasa Korea, atau kami itu ya. Salro iya kirel mani halsu op semnida, maka halsu op tidak bisa banyak bercerita satu sama lain, maksudnya tidak bisa banyak bercakap-cakap satu sama lain. Kreso, sehingga urinen, jadi kami toyoire ini ketnanwe, jadi kami itu setelah selesai kerja pada hari Sabtu, tusi kantongan hanggung marel beumnida, belajar bahasa Korea selama 2 jam. Pali hanggung marel bewoso, jadi aku itu niya bewo itu belajar ya, belajar bahasa Korea secara secepatnya ya. Jadi belajar bahasa Korea secepatnya. So lalu taren nara cinggu delkwa hanggung maro iya kirel jal hal sui iso semyon jokesoyo, itu artinya adalah kalau ada tamion jokeso itu akan bagus jika, bisa juga diartikan akan bagus jika, bisa juga diartikan semoga gitu ya. Jadi saya itu semoga bisa melakukan dengan baik bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Korea dengan teman negara lain. Seperti itu. Jadi ini intinya adalah disuruh memilih hal yang tidak benar menurut penjelasan dari artikel berikut ini. Kira-kira yang tidak benar itu yang nomor berapa? Satu, Jungkook Saram Inida. Jadi saya itu adalah orang Cina. Yaitu saya adalah orang Cina, betul ya. Jadi saya adalah orang Cina, sesuai. Nomor dua, Hanggung Marel Jalam Nida. Itu pandai bahasa Korea.
aku itu pandai bahasa Korea. Jelas ini dia itu tidak bisa bahasa Korea ya. Makanya dia itu hari Sabtu ini dia itu belajar bahasa Korea selama 2 jam setelah selesai kerja. Oke, nomor 2 ini tidak sesuai. Karena nomor 2 ini tidak sesuai, berarti jawabannya adalah yang nomor 2. Jeongdeopeun ibon imnida. Nomor 3, 토요일에 한국말을 배웁니다. Itu pada hari Sabtu itu belajar bahasa Korea. Jelas tadi sesuai ya. Nomor 4, 외국인이 많은 회사에서 일합니다. Bekerja di perusahaan yang banyak orang asingnya. Ini juga sesuai. Jadi yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 2 ya Yorbun ya. Jadi pintar bahasa Korea atau pandai bahasa Korea, padahal dia itu tidak pandai bahasa Korea. 정답은 2번 입니다. 829. Mari kita bahas. 이 사람이 한국 생활에서 힘들게 느끼는 점은. Jadi poin merasa capek di kehidupan Korea orang ini itu kira-kira itu apa? Seperti itu ya pertanyaannya ya Yorbun ya. Mari kita bahas. 저는 베트남에서 왔습니다. Jadi saya itu datang dari Vietnam atau saya itu berasal dari Vietnam. 지금은 sekarang 김치를 만드는 공장에서 일하고 있습니다. Jadi sekarang ini saya itu sedang bekerja di pabrik yang membuat kimchi. 제가 맡은 일은, jadi pekerjaan yang saya sandang ya, maksudnya itu mata itu arti adalah menyandang pekerjaan atau yang dititipkan atau yang dipercayakan kepadaku gitu ya. Pekerjaan yang dititipkan kepadaku atau pekerjaan yang saya sandang, 김치를 포장하는 일입니다. Itu adalah pekerjaan yang membungkus kimchi. Terus 일이 별로 힘들지 않고, jadi pekerjaannya itu agak tidak capek ya, jadi pekerjaannya itu tidak begitu capek kok. Kemudian 제가 좋아하는 김치를 날마다 먹을 수 있어서 좋습니다. Jadi sebab bisa makan tiap hari kimchi yang aku sukai, maka itu sangat bagus sekali. 우리 공장에는, jadi di pabrik atau di pabrik kami, 베트남 사람이 저 말고 세 명 더 있습니다. Jadi di perusahaan kami itu orang Vietnamnya itu 저 말고, itu bukan hanya saya, itu ada masih ya, masih ada lagi tiga orang gitu ya, ada lagi tiga orang. 우리는 kami 좋은 친구가 되기 때문에, jadi kami itu disebabkan telah menjadi teman baik ya, seperti itu. 같이 일하는 것이 즐겁습니다. Jadi hal bekerja bersama itu sangat menyenangkan. Jadi kerja bersama-sama itu sangatlah menyenangkan. 그런데 akan tetapi 공장 밖으로 나가면, jika pergi ke luar pabrik ya, jika pergi ke luar pabrik, maksudnya keluar dari pabrik itu ya, jika pergi keluar, 아직 한국말을 잘 못해서, sebab masih tidak bisa melakukan dengan baik bahasa Korea ya, masih tidak bisa melakukan dengan baik bahasa Korea atau sebab masih belum pandai bahasa Korea, 힘들게 많습니다. Banyak sekali saat-saat capeknya. Jadi banyak sekali saat-saat kesulitan itu ya. Terus 한국 사람 앞에서는, jadi di depan orang Korea, 간단한 말도 잘 나오지 않습니다. Itu tidak keluar dengan baik juga kata-kata yang mudah. Jadi gini ya artinya itu, di depan orang Korea pun itu tidak bisa melakukan juga ya, meskipun dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang mudah atau bahasa yang mudah, itu pun tidak bisa, seperti itu ya. Kriko, kemudian 한국 사람 말을 잘 못 알아들을 때도 많습니다. Banyak juga saat aratel itu artinya adalah tidak bisa mengetahui dengan baik omongan orang Korea. Jadi kemudian itu banyak sekali juga saat-saat aku itu tidak mengetahui dengan baik ya omongannya orang Korea. Jadi ini pertanyaannya adalah poin merasa capeknya hidup di Korea orang ini itu kira-kira itu karena apa, seperti itu. Nomor 1, 한국말을 잘 못합니다.
karena dia itu tidak bisa atau tidak pandai bahasa Korea. Nomor 2, Hangung Emsigol Chowa Jian Semnida, itu artinya adalah karena sebab tidak menyukai masakan Korea. Nomor 3, Jigem Aku Inan Iri, pekerjaan yang sedang dikerjakan sekarang itu sangatlah sulit. Nomor 4, Vietnam Jingguka Han Myung Do Opsemnida, ini sebab teman Vietnamnya itu tidak ada satu orang pun. Satu orang pun itu tidak ada. Jadi jawabannya itu karena orang ini merasa sulit itu karena apa? Karena dia itu tidak pandai berbicara, ya, berbicara bahasa Korea. Anggap aja bahasa Korea seperti itu. Jong dapen ilpon imnida. 830, mari kita bahas bersama-sama. Hangguk에는 di Korea 어느 나라에서 생산된 차가 제일 많습니까? Seperti itu ya. Di Korea itu paling banyak itu kendaraan yang diproduksi dari negara mana? Seperti itu ya pertanyaannya, ya Yorobun. 2006년 현재, jadi masa sekarang di tahun 2006 itu ya. Jadi ini penjelasan di tahun 2006 ya. Jadi masa sekarang di tahun 2006, 한국에는 1600만 대 정도의 자동차가 있습니다. Jadi masa sekarang di tahun 2006 itu di Korea itu ada mobil sekitar 16 juta unit. 한국의 인구가 4800만 명 정도니까, jadi penduduknya Korea itu dikarenakan sekitar 48 juta orang. Kukmin, kukmin itu rakyat ya, rakyatnya sesarame, jadi tiga orangnya itu hande jongtoi jatung jare katkoinen gosimnida. Jadi rakyat Korea itu ya di tahun 2006 ini tiga orang ya, dalam tiga orang itu mereka itu memiliki mobil sekitar satu unit. Jadi tiga orang itu memiliki mobil sekitar satu unit seperti itu ya. Hangguke inan jatung jaderel jung kusip ku chomo posentoka hangguke so sengsang tuen cai jiman. Jadi seperti ini kalau diartikan ya, 99,5% ya di antara mobil-mobil yang ada di Korea itu adalah kendaraan yang diproduksi dari Korea itu sendiri. Akan tetapi, 다른 나라에서 만든 차도 있습니다. Akan tetapi, ada juga kendaraan yang dibuat dari negara lain. Jadi intinya gini ya, Yorobun ya. Di tahun 2006 itu ya, masa sekarang ini, kendaraan atau mobil yang ada di Korea itu ya 99,5% itu diproduksi dari dalam negeri ya. Dari dalam negeri ya, itu di Korea itu sendiri. Lalu selebihnya itu sekitar berapa itu 0,5% ya. Setengah persennya itu adalah mobil yang berasal yang ada yang berasal dari yang dibuat dari luar negeri seperti itu. Jadi kesimpulannya ini pertanyaannya kan gini ya. Di Korea itu paling banyak itu kendaraan yang diproduksi dari negara mana ya, dari negara sendiri ya, dari Korea itu sendiri. Karena apa? Karena totalnya yang kendaraan yang dibuat di Korea yang diproduksi dari negara Korea itu totalnya 99,5% ya. Jawabannya adalah nomor 1. Terus kita lanjutkan, Wekukeso manden jatung cha jungeso, jadi di antara mobil yang dibuat dari luar negeri, jadi ini yang dibuat dari luar negeri ya. Tokil chaga jail manko. Jadi itu yang paling banyak itu adalah kendaraan yang dibuat dari Jerman atau kendaraan buatan Jerman. Ini diantara mobil yang dari luar negeri loh ya, yang paling banyak itu Jerman. Kemudian Ilpon Jawa, Mikuk chaga kedamero mansemnida. Selebihnya itu kemudian itu yang banyak kemudian itu adalah dari Jepang, kendaraan dari Jepang dan juga kendaraan dari Amerika. Jadi pertanyaannya itu jawabannya jelas ya nomor 1 ya. Kendaraan yang paling banyak diproduksi dari negara mana di Korea itu? Jadi adalah dari Korea. Kalau Mikuk Amerika Serikat, Ilpon Jepang, terus Tokil Jerman. Jawaban Ilpon imnida. 831. Mari kita bahas. Kyokhe tesel
Make solmyongan gosen. Jadi hal yang penjelasannya itu benar ya. Arti dari lambang giok ini ya. Ini maksudnya itu. Yang ini ya. Itu kira-kira itu apa? Seperti itu. Mari kita bahas. Yujem uri wesae ili manaso. Jadi akhir-akhir ini sebab banyak pekerjaan di perusahaan kami. Chonen samil tongan yakeneul haesseumnida. Jadi saya itu melakukan lembur selama 3 hari. Kata yaken ini bisa diartikan lembur ya. Kerja lembur bisa juga diartikan kerja malam. Kronde akan tetapi unel ajimenen. Jadi akan tetapi hari ini pada pagi hari ini gitu ya. Yoli napo aku itu demam. Ko kemudian unmumi apa so? Unmum itu sekujur tubuh atau seluruh badanku itu sebab apa? Itu sakit. Ilo nalsuga opsosmnida. Aku itu tidak bisa bangun tidur. Seperti itu bangun tidurnya itu aku itu tidak bisa. Kereso sehingga chonen unel. Jadi sehingga saya itu hari ini kyol kenel hako. Aku itu membolos ya atau tidak masuk kerja. Ko kemudian jibeso suyosmnida. Aku itu istirahat di rumah. Intinya kalau kyol gen itu artinya adalah membolos ya Yorkun. Kira-kira itu jawabannya nomor 1, 2, 3, atau 4. Artinya kata kyol gen intinya gini ya. Kyol gen ini artinya apa? Kyol gen ini. Oke. Nomor 1. Mumi apa so? Sebab tubuhku sakit ya, sebab tubuh sakit atau badanku sakit pyongwone ipon hanen kot itu artinya adalah aku itu dirawat di rumah sakit atau masuk rumah sakit. Jelas ini bukan ya, bukan arti dari kyolgen. Nomor 2, wesarel kemanduko. Jadi berhenti kerja di perusahaan ya ko. Kemudian taren irel janen kot itu mencari pekerjaan yang lain. Itu bukan arti dari kyolgen, salah ya. Nomor 3, kenmuhanen nal wesae naka janen kot itu artinya adalah ini tidak muncul di perusahaan di hari kerja ya, tidak muncul ke perusahaan di hari kerja. Ya, jawabannya adalah yang nomor 3. Naka jian itu tidak muncul ya. Tidak muncul ke perusahaan pada hari kerja. Nomor 4, tuegen si kan hue. Jadi setelah jam pulang kerja, pamnet ke kaji ilhanen got itu bekerja sampai larut malam. Itu bukan arti dari kyolgen. Jadi yang dimaksudkan arti dari kyolgen atau membolos itu adalah tidak muncul ke perusahaan pada hari kerja. Oke, contohnya sambon imnida. 832, mari kita bahas. Isaramen orang ini jika muosi pilio hamnika. Jadi orang ini sekarang itu apakah yang dibutuhkan? Jadi apakah yang dibutuhkan orang ini sekarang? Kira-kira artinya seperti itu ya. Chonen jinan jue. Jadi saya itu minggu lalu iji boro isa wasmnida. Jadi saya itu telah datang pindah ya. Saya itu telah datang pindah ke rumah ini pada minggu lalu. Sejipe jepanginen. Jadi di kamarku rumah baru, maksudnya itu apa? Di kamar rumah baruku ya, di kamar rumah baruku otkorika opsemnida. Itu tidak ada gantungan bajunya ya, otkori itu gantungan bajunya itu tidak ada di kamar rumah baruku itu. Kereso sehingga chonen pyoke musel pakaso, sehingga saya itu menancapkan paku ke dinding atau ke tembok. So lalu usel kolyoko hamnida, aku itu berniat untuk menggantungkan bajuku. Pyoke musel paker yomyon, jika mau menancapkan paku ke dinding atau ke tembok, mangjika pilyo hamnida, maka itu perlu namanya mangji, palu, seperti ya, perlu palu. Jadi yang dibutuhkan orang ini sekarang itu apa? Ya jelas ya, palu ya, jawabannya itu adalah palu dan paku. Jong dapen ilpon imnida, mutkwa mangji. Jadi palu dan paku. Nomor 2, jipkwa pyok, dinding dan rumah, jelas bukan ya. Nomor 3, otkwa otkori, gantungan baju dan baju, jelas bukan. Nomor 4, otkwa setaki, mesin cuci dan baju, jelas bukan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah palu dan paku. Jong dapen ilpon imida.
833 Ikale neong kwa kacen gosel guru sipsio. Pilihlah hal yang sama dengan isi tulisan ini. Kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi tulisan ini ya Yorobun. Mari kita bahas bersama-sama. Kimun sinen oce chonyo ke cingkudel kwa kaci mekjurel masiko. Petali nasemnida. Jadi saudara Kimun ini ya pada kemarin malam atau pada malam kemarin dia itu minum bir bersama dengan teman-temannya. Ko kemudian dia itu betali nasemnida terjadi mencret atau diare. Dia itu terkena diare. Jikani nejoso, jadi sebab waktunya itu sudah larut. Biongwone kajito mutako, jadi pergi ke rumah sakit pun itu tidak bisa. Ko kemudian pamse junjaso arasnida, dia itu tersiksa semalaman suntuk ya, pamse itu semalaman suntuk sendirian. Ama conyokel mokcianko binsuke mekjurel mas mokoso, jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan ya, dia itu makan ini minum bir ini ya, minum bir dalam posisi perutnya itu kosong ya, dan juga dia itu tidak makan malam. Terus dia itu betali nan gotkat senida, jadi sepertinya dia itu diare. Jadi kalau diare kan seperti ini dari belakang ya. Sepertinya dia itu terkena diare atau mencret itu sebab dia itu minum bir pada posisi dia itu perutnya itu kosong dan tidak makan malam. Salsarel mani heso, sebab banyak sekali mencretnya, atau bisa juga diartikan sebab mencretnya itu parah ya, seperti itu. Mume kiuni hanato opsemnida, ya tidak ada juga, tidak ada satupun ya tenaga pada tubuhnya. Maksudnya itu apa? Tubuhnya itu tidak punya tenaga sama sekali. Himdel jiman, ya memang melelahkan atau berat sekali ya, memang. Akan tetapi ajime ilo naso kung yange ilo haro nakasemnida. Jadi meskipun melelahkan ya, akan tetapi dia itu tetap keluar ya, pergi keluar atau berangkat gitu aja, berangkat untuk bekerja ke pabrik ya. Jadi dia itu bangun tidur, sorry, bangun tidur pagi, lalu dia itu tetap berangkat untuk bekerja di pabrik meskipun perutnya itu, meskipun dia itu capek gitu ya. Haru congil itu seharian penuh, nomu himi toros semnida, seharian penuh itu sangatlah capek atau melelahkan. Tamputo, jadi mulai berikutnya ya, di kemudian hari nanti kedepannya gitu juga bisa ya, kedepannya coltero binsoke, jadi kedepannya mutlak ya, dengan mutlak binsoke surel masih cian kiro esemnida, jadi berniat untuk tidak minum alkohol dalam posisi perutnya itu kosong. Jadi itu seperti itu ya kedepannya itu. Jadi disuruh mencari hal yang sama dengan isi tulisan ini. Nomor satu, Kimun sinen betali nasemnida. Ya ini jelas ya, jadi jawabannya itu jelas nomor satu. Saudara Kimun ini terkena sakit perut atau diare. Jadi jawabannya adalah nomor satu. Betal itu sama ya, betal mencret atau sakit perut itu sama. Nomor dua, Kimun sinen unel keolgen hesemnida. Jadi saudara Kimun dia itu hari ini membolos kerja. Jelas dia itu meskipun dia itu perutnya sakit ya, dia itu tetap bangun tidur lalu berangkat kerja. Jadi ini nomor dua salah. Nomor tiga, Kimun sinen kamkie kolias semnida. Saudara Kimun ini terserang flu. Jelas bukan, dia itu terserang sakit perut ya atau diare. Nomor empat, Kimun sinen, jadi saudara Kimun piongone kata was semnida. Jadi saudara Kimun ini telah pergi dan telah kembali. Maksudnya itu apa? Baru saja kembali dari rumah sakit. Jelas nomor 4 itu tidak sesuai. Kecong dapen ilpon imnida. 834, mari kita bahas. Pinggane terokal munjangero kacang almajen gotsel kurusipsio. Jadi pilihlah hal yang paling benar menurut kalimat ya, pergi masukkan ke pinggan. Intinya kita disuruh mengisi ini ya, yang cocok untuk kalimat yang cocok untuk mengisi pinggan ini tuh apa kira-kira.
Uneren, com, ya, belum bisa diketahui ya, hari ini, titik, ya. Kekuasaan di tempat itu, sarami aju manas menira, orang-orangnya itu sangatlah banyak sekali. Yorokaji wail kwa ya ce kuki kimchi dongel panen kage to itko, jadi di tempat itu ya maksudnya itu ada juga kage itu toko yang menjual kimchi daging yace sayuran dan juga kuail itu yorokaji kuail berbagai buah-buahan deng itu dan lain-lain ya deng itu ko kemudian utkwa kutu kabang dengel panen kage itu isos menida ada juga toko yang menjual tas, sepatu kulit, dan juga baju, dan lain-lain. Kuairal panen ajumoninen, jadi bibik yang menjual buah-buahan itu, cam cinjol hesemida, cam itu benar-benar cinjol hata, itu benar-benar ramah sekali. Naike macum boseo, cam talayo, jadi hasimyeonso, cam werel jalaso juosemnida. Jadi bibik tersebut itu ini ya, beliau itu memberi potong ya, maksudnya memotongkan beliwah Korea. Kata cambu itu nama beliwah Korea, nama buah ya nih ya, cambu itu. Jadi bibik tersebut itu sangat baik sekali, lalu memberi potong atau memotongkan beliwah ya, memotongkan beliwah kepadaku itu sambil dia itu bilang ini cobalah cicipi ya, coba rasanya itu sangat manis loh ya, bibinya itu bilang seperti itu kepadaku. Cong mal talko masih sos semnida, jadi rasanya itu sungguhlah manis dan enak. Jadi ini pilihlah hal yang paling benar ya menurut kira-kira yang untuk mengisi ini itu apa kira-kira. Nomor satu, si cangel kukyong hes semnida, hari ini aku melihat-lihat pasar. Nomor dua, hari ini ya onel tuh hari ini kuairel manis sasemnira, hari ini saya itu telah membeli banyak buah-buahan. Nomor tiga, hari ini hanguk sitange kasemnira, hari ini telah pergi ke kantin Korea atau rumah makan Korea. Jelas nomor tiga tidak sesuai ya, karena hubungannya sama buah, sayur, dan daging. Nomor empat, cinggu jipe, hari ini cinggu jipe nolo kasemda, hari ini itu pergi untuk bermain ke rumah teman. Jelas bukan. Ini antara nomor satu dan nomor dua. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor berapa? Nomor satu ya, Yorkun ya. Jadi kalau diartikan tuh, hari ini aku itu telah melihat-lihat pasar ya, berjalan-jalan ke pasar. Di tempat itu orang-orangnya itu banyak sekali, jadi berbagai macam buah-buahan. Jadi ada toko yang menjual kimchi, daging, sayuran, dan buah-buahan, dan lain-lain. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor satu. Jong dapen ilpon imida. 835, mari kita bahas. Hanguke enengen, jadi bank Korea, miotsi buto miotsi kaji iong alsu isemnika, jadi bank Korea itu alsu itu bisa. Bisa menggunakannya itu dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu ya. Jadi bank Korea itu bisa digunakan itu dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu aja pertanyaannya. Mari kita bahas. Hanguki enengen, jadi bank Korea pyongil, pyongil itu artinya adalah hari kerja ya, hari Senin sampai Jumat itu. Ochon aopsi pane munel yolko, jadi buka ya, buka pintu, anggap aja buka gitu aja ya. Jadi bank Korea itu pada hari kerja itu buka pada jam setengah 10 pagi ya, jam 9.30 pagi. Oh, kemudian ohunesi pane munel taat semnida, itu tutup pintunya atau tutupnya itu ya pada jam setengah 5 sore. Jadi dari sini sudah kelihatan jawabannya ya, dari setengah 9 berarti otomatis kalau bukanya jam setengah 10 ya, bukanya dari setengah 10 tutupnya jam setengah 5, berarti ini bank Korea ini bisa kita gunakan dari pukul setengah 10 sampai pukul setengah 5 sore. Jadi jawabannya jelas ya nomor 3, udah ketemu ini. Tapi kita lanjutkan kalimat berikutnya. Toyoil kwail yoirenen, jadi pada hari Sabtu dan hari Minggu ya, munel yol jian semnida, itu tidak buka pintu, maksudnya itu banknya itu tidak buka. Gronde akan tetapi chonen ujon aopsi buto ohu
ilkopsi kaji wesa eso ilhea hakitemune. Jadi akan tetapi saya itu ya dari pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam disebabkan kitemune itu disebabkan saya itu ya hata harus bekerja di perusahaan enenge kaki oriop semnida, maka saya itu sulit sekali untuk pergi ke bank. Kereso sehingga jomsim sigane pada waktu jam makan siang pali kata umnida, aku itu cepat untuk pergi dan cepat untuk datang, cepat untuk pergi dan kembali, segera kembali. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3, contapen sambon imnida. 836 Binggan kioke terokal kacang almacen tanorel kurusipsio. Jadi ini ya, pilihlah kata yang paling benar. Ya, pergi masukkan ke lambang giok ini ya, pada kolomnya, pada kolom kosong ini loh ya. Intinya kita disuruh mengisi kata yang cocok untuk mengisi lambang giok ini itu apa gitu ya. Kita artikan dulu. Yujem nalsika mani towo josemnira. Jadi akhir-akhir ini itu cuacanya itu banyak menjadi panas ya, banyak menjadi panas, maksudnya menjadi panas gitu aja ya. Uneldo hari ini juga aju top semnida, hari ini juga sangatlah panas. Jipe tora waso mokyokel hejiman. Jadi aku itu datang kembali ke rumah, maksudnya pulang ke rumah so, lalu aku itu telah mandi ya, jiman, akan tetapi kut segera tasi towo josemnida, akan tetapi segera menjadi panas kembali ya, seperti itu. Neng jangkoe inen siwonan jusorel masyo jiman, aku itu telah minum ya, telah minum jus juga ya, jus yang segar juga yang ada di kulkas, akan tetapi tetap saja panas. Changmunel ta yoro jiman, jadi aku juga telah membuka semua jendela, akan tetapi siwon hajian semnida, tetap saja tidak sejuk ya, tetap saja itu tidak telah sejuk. Terus nomu tawoso, sebab sangatlah panas. Terebi contoh buku sipjian semnida, sebab sangatlah panas, maka saya itu tidak ingin melihat juga TV. Jadi tidak ingin juga melihat TV sebab sangat panas. Ipon toyo irenen, jadi pada hari Sabtu minggu ini ya, jadi pada hari Sabtu kali ini kok ya mutlak atau wajib atau mutlak titik-titik ya jam-jam el sarok kakek semida, aku itu wajib atau mutlak aku itu akan pergi untuk membeli apa kira-kira, karena hubungannya sangat panas, kira-kira itu akan pergi untuk membeli apa. Nomor satu jus, jelas bukan. Nomor 2 neng jangko kulkas, jelas bukan. Nomor 4 televisyen TV, jadi bukan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah sonpung ke kipas angin ya, seperti itu. Cong dapen sambon imnida. 837 mari kita bahas bersama-sama. Isarame usanen, jadi payungnya orang ini itu ada di mana, seperti itu ya pertanyaannya ya. Uneren ajim buto bika umnida, jadi hari ini itu turun hujan dari pagi hari. Orenkan mane onen bimida, ini adalah hujan yang turun setelah sekian lama tidak turun. Kreso bitsuri ka to pangkap semnira, sehingga suara hujan, kata bitsuri itu suara hujannya itu lebih menyenangkan ya, lebih menyenangkan. Nanen pake nakaryoko usana caca semnida, jadi saya itu berniat untuk pergi keluar, makanya saya itu telah mencari payungku. Jadi intinya itu saya itu telah mencari payungku ya, karena saya itu berniat untuk pergi keluar. Keronde akan tetapi ne usanen payungku pui cianas semnida, itu tidaklah kelihatan ya, akan tetapi payungku tidak kelihatan. Usanen oti isel kayo, jadi payungku ini ada di mana ya, itu kabang ane to opko, ya tidak ada juga di dalam tasku. Kemudian ojang ane to opko, tidak ada juga di dalam lemari baju.
Kemudian simbal jang aneto obsemida, tidak ada pula di dalam rak sepatuku. Cek sang sorape hanbon yoro puas semida. Lalu aku itu telah mencoba membuka sekali satu kali laci meja belajarku. Paro yogi ikunyo. Oh, ternyata itu langsung segera ada di sini. Ya, kira-kira ini payungnya orang ini tuh ada di mana, Yorbu? Nomor satu, kabangan. Itu kabangan di dalam tas. Jelas ini bukan ya. Oh, jangan di dalam lemari baju. Ini simbal jangan. Itu di dalam simbal jang. Di dalam rak sepatu. Itu juga bukan ya. Terus ini jawabannya itu adalah yang nomor 4 ya, Yorbu ya. Jadi, contapen sabon imida. Cek sang sorapan. Jadi, di dalam laci, kata sorap itu laci, cek sang meja belajar. Contapen sabon imida. 838, mari kita bahas. Tam kele matke tongcake han saramel kurusipsio. Pilihlah orang yang telah melakukan gerakan yang benar pada tulisan berikut ini. Yaitu kira-kira yang mana ya pun. Kita baca dulu tulisannya ini. Ja, 지금부터 숨쉬기 운동을 하겠습니다. Ya, jadi mulai sekarang, ini ja itu nggak ada artinya ya. Alangkah baca, ya, gitu aja. Ya, mulai sekarang, mari kita akan berolahraga pernafasan, sumswiki. Kita akan olahraga pernafasan. Monjo, pertama-tama, tuparel, yoboro poliseo. Jadi pertama-tama itu bentangkanlah ke samping ya, kedua lenganmu. Kedame berikutnya itu atau setelah itu tupare yoboro nobi doseo. Jadi angkatlah setinggi-tingginya ke samping ya, dua lenganmu, kedua tanganmu. Ice sumel kipke teri suiseo. Anggap aja ini ambillah ya atau hiruplah. Ambillah secara dalam nafasnya. Jadi setelah ini atau saat ini itu ambillah nafas dalam-dalam. Jadi seperti itu ya. Kira-kira jawabannya yang nomor berapa ya Rupun? Jadi monjo tu parel yoboro borisyo. Bentangkanlah tangan ke samping. Berarti yang ini ya, tangan ke samping ini. Ini agak baca orang ini. Bentangkanlah tangan ke samping. Terus ketame berikutnya itu tuh parel yoboro nobi deseo. Jadi tangannya dibentangkan ke atas seperti ini ya. Jadi kira-kira jawabannya itu nomor satu ini. Jong dapen ilpon imnida. 839 isaramen unel jomsim teh muosel mokos semnika. Jadi orang ini itu saat makan siang hari ini ya, hari ini saat makan siang itu dia tuh makan apa atau telah makan apa. Mari kita bahas. Jika jaju kanan siktangan, jadi rumah makan atau kantin ya, rumah makan yang sering saya pergi, yang sering saya kunjungi itu ya, itu adalah Kimbab Nara. Ini adalah nama rumah makan ya, Kimbab Nara. Jadi rumah makan yang sering aku pergi itu adalah Kimbab Nara. Ke siktangnya sonen, jadi di rumah makan tersebut atau di restoran tersebut, yorokaji kimbab kwa ramyonel pamnida. Itu menjual berbagai macam kimbab dan juga ramyon, mie instan. Chonen unel jomsim te cingguwa ke kose kaso. Jadi saya itu saat makan siang hari ini itu pergi ke tempat itu bersama dengan teman. So, lalu sugugi kimbab kwa camci kimbab kwa ramyon sikyosmida. Lalu kami itu memesan ramyon, camci kimbab dan juga sogogi kimbab. Cinggunen temanku camci kimbab kwa ramyon moko. Jadi temanku itu makan ramyon dan juga camci kimbab. Jadi teman itu makan ramyeon dan camci kimbab. Ko kemudian jonen. Jonen ini adalah orang yang ditanyakan ini ya. Saya sogogi kimbab man mokosmida. Kalau saya itu hanya makan ini sogogi kimbab ya. Jadi jawabnya adalah sogogi kimbab. Jong dapen ibon imida. Sogogi kimbab ya. 840, mari kita bahas.
Isaraman we pikun ham nikah, jadi orang ini itu kenapa dia itu capek atau lelah, seperti itu ya pertanyaannya dia. Jadi orang ini kenapa dia lelah? Jikemen sekarang ujon yolan simida, jadi sekarang ini itu pukul 11 pagi. Haliren manende, jadi ini ya pekerjaan, jadi pekerjaan yang akan saya kerjakan itu banyak ya, jadi nomu julimnida, jadi sangatlah mengantuk. Oje camel cukup pake mut caki temunimnida, jadi kemarin itu disebabkan saya itu tidak bisa tidur di luar sedikit tidur. Maksudnya itu apa? Kemarin itu sebab saya itu cuman ini ya hanya bisa tidur sebentar gitu kalau diartikan ya. Tidak bisa tidur di luar sebentar. Jadi artinya adalah hanya tidur sebentar saja kemarin itu. Ojenen kemarin je sengilioso. Jadi kemarin itu disebabkan adalah hari ulang tahunku. Cinggu dalqua hamke netke kaji nolasemnida, makanya saya itu bermain sampai larut ya bersama dengan teman-temanku. Oren mane manaso, sebab bertemu setelah sekian lama tidak bertemu gitu ya. Conyok tu moko, kami itu makan kami juga makan malam, kemudian hanjan hamyonso sambil minum-minum. Bam yol tusi kaji ia kiral hesmida. Lalu kami itu bercerita, bercakap-cakap sampai jam 12 malam. Kresto sehingga chanen jikem aju bikonam nida. Sehingga saya sekarang ini sangatlah lelah. Jadi ini pertanyaannya adalah orang ini itu kenapa dia lelah? Ya, nomor satu. Irel mani heso, sebab melakukan banyak kerja. Jelas bukan ya. Nomor dua, netke kaji nolaso, itu sebab bermain sampai larut malam. Nomor tiga, bam yol tusikan, bam yol tusika toyoso, sebab sudah jam 12 malam. Sebab sudah jam 12 malam. Nomor empat, cinggu ka nomu manaso, sebab temannya itu sangatlah banyak ya, sebab temannya sangatlah banyak. Jadi ini orang ini kenapa dia capek atau lelah, jawabannya adalah yang nomor 2, netke kaji nolaso, sebab dia itu bermain sampai larut malam ya, karena dia itu kan hari ulang tahunnya dia ya. Oke, jongtaupun ibon imida. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan dari saya. Nanti di pelajaran selanjutnya kita akan melanjutkan, masih dari bang soal ya pembahasannya. Nanti kita akan melanjutkan di nomor selanjutnya, yaitu di nomor 841. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari bang soal. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.